Anak kita jangan kata suruh pergi perang. Anak kita hantar pergi tuition pun riau. Hantar pergi tuition riau. Hantar kelas Quran riau selak. Lah nak hantar kelas Quran kena tengok kalau cikgu segak dia pi. Bab pak semangat sikit nak hantar. Bibi cikgu umur 70 pak kata tak apalah, kalau cik pun tak cik tak mau pak tak paksa benda ni tak boleh paksa. Oh, pandai pak pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat, rakan-rakan media kita yang masya-Allah datang jauh semata-mata nak memberikan juga manfaat kepada mungkin sahabat-sahabat kita yang duduk di rumah. Mungkin ada uzur-uzur syar'i yang membuatkan keterbatasan mereka daripada berada bersama kita, tapi insya-Allah masih diberikan penyebaran ilmu menggunakan teknologi yang ada insya-Allah. Dan tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada malam ni. Kita masuk pada tahun yang baru daripada tahun Masihi. Nah, mudah-mudahan di saat Allah Subhanahu wa taala mengalihkan pada tahun yang baru, meningkatkan tahun yang baru, secara asasnya bukanlah umur kita meningkat tetapi umur kita semakin pendek. Nah, logiknya kalaulah Allah mentakdirkan di antara umur tuan-tuan dan saya 60 tahun, maka kalau kita yang hadir malam ni berumur 40, maka bila naik tahun yang baru, maka umur kita makin tinggal 19 tahun. Dia kuih kurang. Ada? Maka sebab itulah di saat umur yang semakin berkurang, maka bersabit dengan hadis yang Nabi sebut, Aishma syi'ta fa'innaka mayyit, maka semakin dekatlah kita dengan kematian. Wa ahbib ma syi'ta fa'innaka mufariquhu, maka dunia yang kita sayang, kita pegang, yang kita cinta hari ni, segala bentuk-bentuk benda pemilikan harta yang kita ada hari ini, mufariquhu, pasti kita akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan setiap perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini, nah, alam dalam alam semesta yang Allah pinjamkan pada kita ini, maka perlukan untuk kita menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan permulaan tahun yang baru ini memberikan kebaikan kepada saya dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan berbicara berkaitan beberapa benda yang cabaran kepada, khususnya kepada anak-anak muda kita. Dan kebetulan majoriti yang datang ni adalah majoriti yang berkeluarga dan sebagai status mak dan ayah. Jadi insya-Allah malam ni mudah-mudahan kita balik dengan satu bekal yang baik untuk kita bawa, walaupun agak teknikal sikit, agak ada teknikal sikit, tapi insya-Allah mudah-mudahan diberikan sedikit pendedahan untuk kita ambil sebagai manfaat insya-Allah. Ada satu hadis Nabi riwayat Imam Al-Hakim. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini daripada Sayyidina Huzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, inna ad-dajjal law kharaja fi zamanikum larmathu as-sibyan bil khadafi walakinahu yakhruju fi an-nakhs min an-nas wa khifatin min ad-din wa su'iz zatil bayyin. Maka dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dajjal law kharaja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya law dajjal, kalaulah dajjal itu kharaj, keluar ataupun dia datang, fi zamanikum laramathu as-sibyan bil khazaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dajjal itu keluar di zaman yang Nabi duduk dengan sahabat ketika tu, Nabi kata kalau dajjal, disebut dajjal tak best, orang kedah panggil dajjal. Dia tak puas dengan dajjal. Dia DJ. Orang kata kamu ni macam dajjal. Dia tak marah sangat. Dia memang kata hang macam DJ. Orang marah kita. Kan? Orang Kedah dia sedap lagi. Saya baru balik kuliah daripada Terengganu, terus pergi KL. So dia ajak-ajak cakap KL sikit lah. Padahal lidah piang. Memang pure Kedah kan? Jadi kata Nabi, ketika Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi kata, kalau Allah takdir, sesungguhnya kalau dajjal ni, dajjal ni mai waktu mana, ketika mana, di zaman kamu. Zaman kamu ketika tu Nabi duduk dengan sahabat.
Maka Nabi kata kalau Dajjal datang ketika ni, nescaya budak-budak pun mereka ini laramatu asbiyan bil khazaf, nescaya mereka akan ambil batu ni punggai kat Dajjal. Menunjukkan kata apa, bahawasanya ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, budak-budak pun akidah mereka kuat. Sebab itulah daripada ketika Nabi hidup ni lahirnya sahabat-sahabat Nabi yang mereka daripada kalangan remaja-remaja ataupun kanak-kanak yang lain macam dia, jiwa dia. Sayyidina Anas bin Malik, Abdullah ibn Umar. Maka ni sahabat-sahabat yang mereka ni budak-budak. Ketika berlakunya perang Badar, Sayyidina Anas bin Malik nak masuk, Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar nak masuk perang tu. Waktu tu bawa umur 9 ke 10 tahun. Maka Nabi tak izinkan sebab budak-budak sangat. BBNU, budak-budak baru nak A. So Nabi tak izinkan sebab takut, sebab dengan kebersediaan. Tapi semangat mereka ada. Anak kita jangan kata suruh pergi perang. Anak kita hantar pergi tuition pun riau. Hantar pergi tuition riau. Hantar kelas Quran riau selak. Lah nak hantar kelas Quran kena tengok. Kalau cikgu segak dia pi. Sebab pak semangat sikit nak hantar. Bibi cikgu umur 70, pak kata tak apalah. Kalau cik pun tak, cik tak mau, pak tak paksa. Benda dia tak boleh paksa. Pandai pak pun. Maka Nabi memberikan tamsilan mudah bahasanya, bahawasanya budak-budak di zaman tu pun dah hebat. Sehinggakan mereka kalau Dajjal datang ketika zaman Nabi SAW ada, ataupun zaman sahabat, ataupun zaman tabi'in. Sebab kena faham macam ni. Ketika Nabi hidup, mana-mana orang Islam yang belajar dengan Nabi, maka mereka disebut dengan, mereka pernah berjumpa dengan Nabi dan mereka mengucap kalimah syahadah. Maksudnya mereka beriman dengan Allah dan Rasul, maka digelar mereka ini dengan sahabat. Nah, maka digelar mereka ini dengan sahabat. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 11 Hijrah, maka orang yang belajar dengan sahabat disebut dengan tabi'in. Seperti Imam Malik. Ya, Imam Malik dia belajar dengan antaranya Sayyidina Anas bin Malik. Dia belajar dengan Sayyidina Anas bin Malik dan beberapa daripada kalangan sahabat yang lain. Dia sempat bertemu dengan sahabat dan mengambil sanad ilmunya kepada para sahabat. Maka Imam Malik dan juga yang lain yang hidup sezaman dengannya di antara tahun 11 Hijrah sampailah 100 Hijrah lebih sikit, maka mereka ni digelar dengan zaman tabi'in. Sehingga habis kepada zaman sahabat, semua sahabat dah wafat, semua sahabat dah meninggal dunia. Maka lahir sebelumnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka ini mereka hidup di zaman tabi'in. Mereka ni mengambil ilmu pada siapa pula? Mengambil kepada zaman tabi'in. Imam Syafi'i, kalau kita tengok silsilah ilmu dia, dia belajar dengan Imam Malik. Daripada umur 8-9 tahun tu, mak dia suruh dia keluar rumah. Lagi ta'lim, jangan balik. Bayangkan mujahadahnya zaman tabi'in ni. Zaman tabi'in. Mak Imam Syafi'i kumpulah zaman tabi'in. Maka anak Al-Imam Syafi'i ni lahir di zaman tabi'in. Bagaimana dia mentarbiah Imam Syafi'i? Al-Imam Syafi'i, ayahanda beliau, tidak ada ketika dia kecil. Maka ibunda lah yang membesarkan dia, yang mentarbiah Imam Syafi'i. Kalau kita baca dalam biografi ataupun kisah yang menceritakan tentang Imam Syafi'i yang dikarang oleh anak-anak murid beliau, menceritakan bagaimana mujahadahnya ilmu Al-Imam Syafi'i, seawal umur 8-9 tahun, mak dia suruh keluar rumah dah. Keluar buat apa? Pergi mengaji. Pergi cari Imam Malik di bumi Madinah Al-Munawwarah untuk menuntut ilmu. Jangan balik selagi ta'alim. Allah. Kita baru hantar anak 2 hari lepas pergi MRSM. Duduk riau kat pintu pagar dah. Bukan anak riau, mak riau. Dia duduk lah kereta kemas. Dia pesan ni, jangan riau. Biasalah pergi mengaji ni memang kena ni sikit. Duduk asrama tak apa. Anak baru duduk babai. Mak duduk lain mata dah. So, mi kita awak ni yang dia nak kita makan datang apa. Tuan-tuan duduk susah hati apa. Dia duduk sekolah makan sehari 6 kali. Boroi dia tuan-tuan. Tuan susah hati lah. Lah ni insyaAllah tuan-tuan pergi lah mana-mana. Sekolah, kalau sekolah SBP ke sekolah menengah biasa ni, insyaAllah makan terlebih daripada cukup. Kalau hantar pergi Mahat-Mahat Tafiz pun insyaAllah sekarang ni tak ada dah macam zaman-zaman. Saya rasa zaman saya tu 90-an, saya duduk di pondok moden. Daris tu, saya dengan adik-beradik semua kami, 9 beradik semua termasuk almarhum Ustaz Murtada. Kami duduk di pondok moden lah, zaman tu memang susah. Kami akui memang sekolah tu sampai sekarang ni, sekarang ni dah senang. Tapi zaman kami makan sehari 2 kali je. Makan sehari 2 kali.
Pagi tu biasanya minum ayak teh. Ayak teh pun tuan-tuan tak pernah jumpa gula. Kalau kacau-kacau jumpa gula seketul tuan-tuan kira nikmat dah. Jangan kata rasa manis. Kacau-kacau dapat ayak gula seketul tu kira nikmat dunia akhirat dah tuan-tuan. Biasa kadang-kadang dalam seminggu tu adalah kadang-kadang ada biskut-biskut pun dapat biskut-biskut mayat apa semua tu kan. Tu pun kira clear dah lah. Tengah hari biasa makan berat sikit. Tengah hari biasa makan biasanya makan ikan. Ikan tu dia panggil ikan apa dia? Ikan temenung accident. Duk dalam peti es dekat 80 tahun tuan-tuan. Kalau ada isi ikan tu zaman Fir'aun tu. Tapi nak buat macam mana kita faham kedudukan kewangan ketika tu susah. Tak salah dua aspek macam sekarang. Dan saya bersyukur dengan kesusahan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mujahadah untuk saya dan semua adik-beradik saya belajar. Dalam keadaan fasilitinya kurang tetapi mujahadahnya tinggi. Hari ini fasilitinya mudah, mujahadahnya kurang. Tapi jangan marah anak-anak kita. Kita lah duk cerita ke anak ni, mak dulu duk berjalan kaki 70 km, duk sembang apa budak-budak dia boleh dengar ya. Jalan ni kasut pun dalam plastik tu, dan suruh anak bulan plastik. Taubat dia tak pergi sekolah. Sebab tu Nabi kata, didik anak kamu mengikut zaman. Tak salah menceritakan kesusahan. Tetapi kalau tuan-tuan menceritakan untuk dia mengambil iktibar, ya. Tapi kalau cerita untuk dia nak buat benda tu, dia takkan buat. Dia takkan buat. Sebab mereka hidup di zaman mereka hari ni yang serba penuh dengan fasiliti. Malam kadang-kadang makanlah ada daging. Daging pun tuan-tuan boleh kira dengan jari. Kalau siapa dalam pinggan ada daging lebih daripada 10 jari, tuan-tuan memang kena report kata ni awak daging lebih. Kena hantar balik. Maksudnya ada 3-4 ketui. Itu pun daging tu tuan kunyah malam ni. Besok baru habis. Punya liat daging tu. Maksudnya biasanya daging grade yang tak apa nak comel lah kan. Tapi kita faham dengan kedudukan tu. Saya tak pernah marah. Mula saya sampai hari ni. Kita seronok pergi ziarah sekolah kita. Pondok yang dulunya serba kekurangan. Yang hari ni alhamdulillah dah semakin membesar. Ada 400-500 orang pelajar. Alhamdulillah. Nah, maka tak usah susah hatilah ibu-ibu ayah kalau hantar anak lah pergi sekolah. Alhamdulillah Allah mengizinkan mereka ada kesenangan yang begitu mudah. Malah pemakanan mereka dalam keadaan yang tak berapa nak sihat dah sebab terlalu makan banyak. Sebab tu Imam Al-Ghazali mengarang dalam kitab dia, di antara musuh orang belajar ada 3. Yang pertama, banyak bercakap. Oh baik. Dia kata, ustaz saya bukan tak mahu duduk dalam surau. Saya duduk di luar tu mudah tu sakit lutut. Bukan sakit lutut, nak bersembang. Anu kan, duluang tu kita berkata Arab kan, aku duluang kena, biar aku belah. Tak. Sebab kita banyak bercakap, maka ilmu tu akan cepat keluar. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menyebut bahawasanya ilmu ni menjadi musuh kepada ilmu, di antaranya orang yang banyak tidur. Ada banyak tidur. Dia lena ya. Sampai 8-10 jam lena kan. Oh, tu bukan rehat ke badan, tu jahanam badan. Nah, yang ketiga, ketika banyaknya makan. Nah, perut ni penuh membuatkan rosaknya daripada kemampuan orang untuk belajar. Sebab tu saya terutama untuk pelajar-pelajar kami di Darul Mutadha, saya sangat jaga berkaitan pemakanan. Sebab saya memegang satu hadis yang Nabi sebut. Nabi kata, wa an jismihi fima ablahu, akan ditanya kepada seorang manusia itu tentang cara pemakanan, bagaimana kita menjaga tubuh badan kita. Sebab bukti hidup Rasulullah SAW walk the talk. Nabi buktikan apa yang Nabi cerita. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah berumur 60 tahun lebih, Nabi masih fit. Badan Nabi masih steady. Nah, bukti dia apa? Ketika berlakunya perang Badar tahun 2 Hijrah, 17 Ramadan, ketika tu umur Nabi 54-55 tahun. Bayangkan 55 tahun Nabi duduk di medan peperangan, agak-agak Nabi fit ke tak? Nabi jaga tak pemakanan? Nabi jaga lah, confirm. Umumkan, dia kata, ustaz, perang Badar, baik, tuan-tuan pergi perang Tabuk. 9 Hijrah. 2 tahun sebelum Nabi wafat, ketika tu umur Nabi 61 ataupun 62 tahun. Bayangkan umur 62 tahun ni, tuan-tuan, duk perang. Perang Tabuk, peperangan yang paling besar berlaku ketika Nabi hidup. Menentang tentera Rom, 100,000 orang. Umur 62 tahun duduk medan peperangan. Oi, tuan-tuan cerita dia bukan pegang walkie-talkie. Ha, bubuh, serang. Hei, bukan. Nabi duduk front line ni, duduk depan. Perang Badar, perang Uhud, Nabi cedera parah. Nabi duduk depan sekali. Cerita dia bukan duduk belakang tepuk gendang, gedung-gedang, gedung-gedang, gedung-gedang. Macam khasidah tu, dah. Nabi lawan.
Umur 62 tahun, bayangkan kalau kita, angkatan tentera kita perang. Saya bukan nak play case, saya sendiri pun bekas ke. Kalau lah angkatan tentera kita, lepas tu dia letak syarat pencen 21 tahun. Boleh nak ajak, tak ada masalah. Macam PAT kita, Panglima Angkatan Tentera kita kan. Kemarin last tamat tempoh perkhidmatan dia secara rasmi. 42 tahun, 10 bulan, 15 hari dia berkhidmat. 42 tahun tuan-tuan. Saya kenal Datuk Zul tu ketika saya duduk di UPNM, dia sebagai net chancellor kami. PAT ni siapa lah? Panglima Angkatan Tentera. Dia duduk di bawah Agong. Dia duduk di bawah Agong. Dia seorang yang pakai 4 bintang. Agong 5 bintang. Dia 4 bintang. PTD 3, Halian semua 3, 3, 3, 3. Dia seorang yang 4. Kemah lah tuan-tuan. Mak Sabu tak ada bintang. Dia lantik. Takci, mohong. Saya boleh naik. Saya tanding. Nah, aku jadi menteri pertahanan terus. Dah. Hak ni dia datang daripada askar Melayu, daripada pangkat lieutenant naik kepada captain, captain naik kepada lieutenant colonel, naik kepada full colonel, naik kepada dia naik tangga tu sampai peringkat PAT 42 tahun. Tapi tuan-tuan, Tan Sri yang kata Datuk Zul ni, PA bekas PAT kita fit gila waktu saya jadi cadet. Dia jogging boleh potong kita. Pada umur 50 tahun lebih. Fit. Oi, fit tuan, dia berlari gila-gila, kita tak larat liga, rasa sel-sel otak tak bersambung, oksigen tak sampai ke otak nak ligan dia. Tapi nak cari macam tu ramai tak? Tak ramai. Biasa umur 40 tuan-tuan. Naik motor, perut bola raga motor. Nak perang lagu mana? Agak-agak kalau nak perang macam ni. Baik, kalau Allah takdirkan berlaku peperangan yang pi askar-askar kita ataupun bekas-bekas askar yang umur 60 tahun. Apa yang akan berlaku? Medik di belakang, resat ni. Di belakang tu, duk sambut orang sakit bukan perang. Sebab gout. Sebab apa? Darah tinggi. Dia duk pi nak perang semangat ni. Boom! Dengan darah naik. Patah balik. Perasaan separuh, haruih dia, tuan-tuan. Lepas tu jaga pemakanan. Musuh kepada ilmu adalah pemakanan. Tuan-tuan, tip paling mudah. Tuan-tuan nak jaga anak tuan-tuan di rumah. Nak bagi dia belajar dengan baik. Tuan-tuan kurangkan gula dalam makanan harian. Tapi saya tak benarkan terus gula. Hasil dia, tuan-tuan ada budak hafal Quran sehari sejuzuk hafal. Sehari sejuzuk. Tuan-tuan boleh datang, saya boleh tunjuk, tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh tebuk dia mana-mana. Ada orang kata hafal cepat, tak ingat, mai. Bukan saya, budak tu yang pandai. Bila kita jaga pemakanan dia. Kita di Malaysia, kita didoktrin ke apa? Makan kacang, okey ke tak okey? Kita orang Melayu, kalau tengok kacang, apa main dalam kepala otak kita? Naik jerah? Awak betul ya? Tuan-tuan, dibuktikan dengan sains. Kacang ni baik untuk booster otak. Lepas tu pagi-pagi kami bekalkan bagi dia makan kacang dulu. Orang Melayu kita sanggup tak naik jerah awak. Yang penting bodoh tak apa. Muka segok, otak tak boleh guna dah. Sebab kita sendiri yang menghalang makanan yang baik daripada masuk dalam. Saya pun tak tahu siapa yang buat mazhab. Saya terus tanya dengan pakar pemakanan dietitian di UPM. Saya tanya betul ke kacang ni buat pada jerawat. Saya duk pantang makan kacang haram jerawat naik tak berhenti sampai nak 4 orang ni. Maksudnya bukan sebab kacang, cik oi. Jerawat ni kadang sebab genetik. Jerawat ni dah kita orang Kedah makan belacan macam dengan makan nasi. Tak ada sambal belacan, dia makan nasi jadi dia tak apa nak lalu kan. Suap rasa masuk ke hidung. Tapi kalau ada sambal belacan, dia suap tu puas. Kalau masak apa-apa kita buh juga belacan sikit, dia boleh bau tu pun rasa best dah. Memang cara pemakanan kita macam tu. Lalu jaga cara pemakanan. Lepas tu Nabi kata pada sahabat, kalaulah Dajjal ni datang ketika zaman sahabat atau zaman tabi'in, nescaya budak-budak kecil ni, bukan kata orang tua-tua, budak-budak kecil itu kuatnya pegangan akidah mereka. Sehinggakan mereka boleh kenal itu adalah Dajjal. Sebab kita pernah bacakan hadis-hadis sebelum ni. Yang menceritakan tentang siapa tu Dajjal. Yang Allah memberikan dia kelebihan-kelebihan tertentu untuk merosakkan umat manusia. Yang tidak betul kuat pegangan akidahnya. Sehinggakan kalau dia katakan hujan, hujan tu akan turun. Tuan-tuan boleh bayang lah, manusia tu main dalam keadaan dia main di padang serai ni. Dia main duk musim-musim kemarau. Kita pun pergi kat dia kata ni tolong. Kalau kita panggil ustaz, main buat contohnya buat semayang minta Allah turunkan hujan kan. Dia habis-habis bagi salam hujan turun. Kita kira habis meta dengan ustaz tu. Dia bagi petua apa semua kita ikut. Faham betul tak? Sebab kita rasa weh ni doa dia mustajab ni. Kalau boleh anak kita memang kita suruh tahnik lah. Bukan kata anak kita nak tahnik. Tak apa lah ustaz. Ustaz sumbat lah. Menatang apa pun lah mulut saya ustaz. Sebab nampak ustaz punya doa ni macam makbul. Tuan-tuan boleh bayang ketika turunnya Dajjal nanti. Dia kata hujan. Berum hujan turun.
sungai tu lalu, dia tukar sungai tu jadi mai. Tuan-tuan agak-agak jadi apa? Menerak pasal kita pakai ikut. Nah, atas dunia hari ni bukan kata tajak. Allah turunkan 2-3 manusia yang makhluk-makhluk yang memberikan ujian kepada manusia pun habis banyak yang tewas dah. Kan, di Terengganu, kawasan Gong Balai, berapa ramai manusia yang ikut daripada Ayah Pin dulu. Tuan-tuan tengok daripada fizikal dia, nampak macam nak ikut tak? Tengok fizikal lah, tengok fizikal. Kalau tengok dari segi fizikal, nak ikut dah agak-agak. Tak mau tengok, tengok hitamnya dengan... Tak ada, tak nampak lah seri tu. Kan? Tapi ramai dah ikut dia. Ramai. Yang ikut pula bukannya golongan-golongan orang yang tak berpendidikan. Kebanyakan daripada orang-orang yang berpendidikan. Yang duk ikut ajaran Syiah, ramaikan sikit. Tuan-tuan tahu tak Syiah di seluruh dunia ada lebih daripada 110 juta orang. Tuan-tuan boleh buka dalam world population by, dia pecahkan by religion. Mana? Lebih daripada 10 juta orang ikut. Dan bukannya daripada orang-orang jahil, ada daripada kalangan-kalangan agamawan pun terikut. Golongan profesional, doktor di Pendang. Saya kebetulan di IPD Sungai Petani ni ada kawan bahagian jenayah tu, Tuan Azlan tu, kawan baik lah. Dia kena sihir baru ni, kita tolong pergi berubat apa semua. Jadi dia ada cerita, dia kata, ustaz, kita pernah buat SB, kita masuk di Pendang, ada satu kawasan jadi markas yang terbesar di Malaysia, di antaranya di Pendang, Syiah. Dia kata, ustaz tahu lah, mereka yang main ni, semua ni doktor, engineer, arkitek, yang golongan-golongan profesional ni. Sampai kan, kadang-kadang dia kata, kita ni pelik bila buat tangkapan ni, bila tangkap lawyer. Memang akai jenuh lah tuan. Dia kono-kono. Jadi kita susah lah ustaz, kalau tangkap orang-orang yang orang kampung yang tak belajar, yang bengong ni, senang lah kata. Memang mengaku terus ya. Hak ni dah, dia kono. Sampai kan dia kata, banyak lah benda, dia terkejut, dia kata. Mereka ni mungkin tak nampak terlalu ramai, tapi jadi kuat disebabkan mereka ni ada orang yang berpengaruh. Dia pergi universiti, dia target orang-orang dia. Wahabi, ramai ada ikutan dia. Ramai. Kita nampak yang macam 3-4 ekor nampak tu, ramai lebih. Nah, bagus buat tu, hati-hati. Nabi kata, kalau Dajjal turun ketika zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, nescaya tidak akan ada orang yang ikut Dajjal tu. Sebab ketika tu, mereka ini dari segi pegangan akidahnya sangat kuat. Tetapi cuba tengok apa yang berlaku. Walakinnahu yakhruju fi naqsin minan nas. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan muncul di saat bilangan umat Islam yang benar-benar kuat agama itu hanya sedikit. Soalnya orang yang berpegang teguh dengan agama tu sangat sikit. Kita tengok hari inilah. Ana dari segi orang yang faham tentang agama Allah, yang kuat tentang agama ni maksudnya kehidupan hariannya menjadi salutkan dengan amalan hariannya sebagai umat Islam. Semayang jemaah, Qurannya dibaca setiap hari, zikirnya tidak ditinggalkan, sebab zikir itu adalah makanan ketika Allah turunkan Dajjal. Kan Nabi kata, ketika Dajjal turun nanti tak ada sumber makanan, binatang habis mati, tumbuh-tumbuhan habis mampu. Maka yang akan ada ketika tu, maka sahabat tanya, wahai Rasulullah, ketika tu orang beriman ini apa makanan mereka? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah makanan kepada orang beriman ketika itu adalah zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka itulah menjadi makanan-makanan kepada orang yang beriman. Ada orang kata, dia kata merepek, dia kata zikir boleh kenyang. Yang memberikan kenyang bukan makanan tapi adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bukti dia Allah cerita dalam Quran. Cerita tentang Ashabul Kahfi kan. Menceritakan tentang bagaimana pemuda-pemuda yang Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Ada yang mengatakan 9 itu adalah bulan dan sebagainya, itu dah berlaku khilaf. Tapi 300 tahun mereka ditidurkan. Secara logik akalnya, kalau orang koma 2-3 bulan pun, maka dia akan hilang beberapa kemampuan badan dia. Orang koma 3 bulan, nak berjalan dia kena ajak balik. Dari segi nutrisi badan habis ni, biasanya akan kering. Walaupun dia dipermasukkan ayak kan, dia pemasukkan ayak, takkan ayak putih, tak buka ayak garam tu, takkan nak usul ayak ketum tu kan. Dia masuk ayak biasa tu. Tapi still akan ada affected pada badan dia, yang ketika mana kalau dia sedar, dia ada beberapa benda. Contoh nak bercakap, dia akan ada tambah yang makan tahun. Ada yang baru ni kes yang koma sampai 40 tahun baru sedar. Oh, sampai peringkat dia nak cakap pun tak boleh, dia nak ni tak boleh, dia perlu ajak dia semula.
Maka itu manusia. Tapi dan cerita Ashabul Kahfi, sebab yang memberikan kenyang itu adalah Allah, yang memberikan sihat juga adalah Allah. Dan atas keyakinan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita pergi jumpa doktor, adakah doktor menyembuh? Tak, doktor hanya menjadi asbab memberikan ubat, ubat juga asbab. Yang memberikan kesembuhan tetap Allah. Makan itu juga adalah asbab. Kita makan tu adalah asbab. Kita tak mahu mencari adat. Kita pergi kerja, adakah rezeki itu adalah majikan kita? Tak, tetap Allah. Tetapi kita tidak mencari adat. Kita pergi melalui jalan kerja, sebab kerja itu adalah ikhtiar kita. Ana, maka untuk faham bagi molek. Maka sebab tu Nabi kata, sebab kenapa? Dajjal ni pun cerdik. Dajjal ni dia cerdik. Dia keluar ketika mana dia tahu. Akhir zaman itu umat ini semakin tertenat dari sudut pegangan agama mereka itu dah tidak kuat. Nah, dah tak kuat dah kita. Sehinggakan dari segi pegangan dari kehidupan kita sendiri. Tengok salat jemaah. Allah jam kita. Quran bila lah kita baca. WhatsApp baca sampai 40 ribu komen kita baca. Habis grup-grup WhatsApp yang tak ada kena-kena. Grup jual tupperware, jual kopi. Grup kedai tom yam kawasan Padang Serai. Grup janda Padang Serai. Habis dia baca ni yang tak ada berkenaan. Habis dia baca. Ni malam apa? Jumaat malam Sabtu kan? Ha, kalau malam Jumaat, biasanya keluarlah stiker-stiker. Dia ambil gambar markah mamah. Segok dia buat abang, jangan lupa balik awal malam Jumaat. Kadang kan stiker-stiker tu. Ha? Haram lah buat benda tu. Haram lah perbuatan ambil gambar orang, edit buah perkataan-perkataan itu, hukumnya adalah haram. Tapi ramai dah buat. Ramai dah kita syok dia. Bila kita tanya dia, awak dah buat tu? Ramai dia kata, ustaz tak boleh nak lawak langsung, tak boleh lawak pergi surau. Dia kata, bukan masalah, kita main surau tak lawak boleh, tak ada masalah. Cerita dia ambil gambar orang edit tu buat menatang apa? Saya dia kata, saya ni sebab grup tu nampak lama sangat. Kalau tanya, kalau saya duk pi habang atas separuh pada iman, mereka buat krik-krik, buat tak layan dia. Tapi buh gamak markah buat macam ni sikit. Kan, buh gamak Mira Filizah buat I love you ke apa. Oh, mereka digalak sikit. Baru hidup. Tapi hidup dalam keadaan buat perkara mungkar, buat apa? Kan kita duk baca benda-benda macam tu. Kan kata tuan-tuan, saya pun kadang-kadang, Allah ni grup WhatsApp ni mana dan? Mana dan nak baca? Kadang-kadang tu, segan kau, mereka dah ambil telefon, mereka masuk ni, macam-macam grup ni, grup WhatsApp ni. Saya pun tak tahu, mampu nak baca ni. Ada 18 juta grup WhatsApp ni. Nah, saya skrum sampai ni, tak habis ni. Ada. Grup pula kadang, kalau leave lagi dia PM, dia kata, ustaz putus, latu rahim, tak masuk syurga. Mampu aku tuan-tuan. Malaikat tanya ni, sebab apa ni, masuk neraka, tu dulu left grup WhatsApp. Oh, betul semalam, dua hari lepas, Ustaz Syafiq Ghani, dia buat satu post berkaitan grup WhatsApp. Fonok saya baca. Janganlah dia masuk grup-grup, sampai grup yang pelik-pelik lah, apa semua. Kita kadang nak leave, left satu, lepas tu dia invite masuk pula. Nak buat macam mana? Kadang-kadang biar lah. Nak blog lagi, dia post kat Facebook, viral mampuih pula. Dia kata, payah tuan-tuan. Anak, maka sebab tu dari segi penguasaan agama. Amalan kehidupan harian tentang agama tu mula hilang. Sehingga kan dalam rumah tidak ada langsung bacaan Al-Quran. Ana, kalau penyegan sangat tuan-tuan, buka bacaan Quran di rumah pun tak apa. Kalau tak boleh 24 jam, ambillah waktu-waktu yang baik tuan-tuannya, waktu subuh. Waktu yang otak manusia baru mula nak hidup. Manusia bila tidur, dalam segi makna sebenarnya kita sedang mati. Tubuh kita ni sedang direhatkan. Maka permulaan daripada hari baru itu, biarlah dirangkumkan permulaan harian kita ini mendengar dari segi Al-Quran. Waktu pagi tu anak Nabi sekolah tu, biar buka radio Quran tu, buka bacaan Quran dah kita penyegan dah baca, biar Tok Imam hak dah buat reskeset radio tu baca. Tu saya puji sekarang, alhamdulillah, tanyalah ustaz apa semua lah, dia dapat pergi hantar pukul 6 pagi, 6.30 pagi tu baguslah, sebab itu rangkuman yang baik. Orang duk siap-siap sambil-sambil duk nak siap kerja tu, sambil-sambil dengar. Anak-anak nak pergi sekolah sambil duk dengar. Klesyen, televisyen pun dah mula pergi ke sana. Kita pula mangkak. Pagi-pagi buka. Apa macam ni? Hot FM lah, radio era FM lah, panggilan hangit, panggilan rentung apa semua tu. Buka lah tuan. Dah kita dah malas nak baca. Bagilah. Kawan-kawannya dari segi unconscious mind minda, supaya sedang kita mendengar dapat lantunan Al-Quran ni, ingat Al-Quran ini baca dapat pahala, tengok dapat pahala, dengar dapat pahala. Korang-korang dapat pahala mendengar setiap pagi. Dan amazingly, otak manusia, dia capture cara penghafalan dengan mendengar ini 30%.
30%. Anak saya berumur 4 tahun, alhamdulillah Allah, dengan cara mendengar nak, anak saya 4 tahun tu yang sulung dia hafal lebih daripada 20 surah hanya dengan mendengar. Tuan-tuan bagi Quran dia tak boleh baca sampai sekarang. Dia tak boleh baca sampai sekarang. Tetapi dia boleh hafal 20 surah lebih itu hanya dengan mendengar. Sebab saya tahu, saya tidak boleh menghalang dia daripada nak tengok YouTube. Saya tak boleh nak halang dia. The only cara yang saya mampu buat adalah saya memanfaatkan daripada YouTube yang dia tengok untuk dia hafal Quran. Dan saya buat kajian tu sendiri pada anak saya. Saya jumpa benda ni kepada saya 4 tahun, 5 tahun yang lepas. Anak saya dah umur 6 tahun sekarang, yang sulung. Saya jumpa 4 tahun lepas, saya jumpa Ustaz Amri Nasrun. Ketika tu anak dia umur 4 tahun, nama Abdul Rahman kan? Yang duduk masuk Radio Akim dulu. Anak dia umur 4 tahun, hafal berapa juzuk Quran ketika tu, saya ingat lagi. Saya tanya dia, Syekh, entah macam mana anak entah umur 4 tahun boleh baca, boleh hafal Quran sampai 3-4 juzuk ni? Dia abang satu je saya, dia kata dia setiap hari, dia pastikan anak dia dengar juzuk amma, bermula dari surah An-Naba sampai An-Nas itu, tidak kurang sehari sejam setengah. Saya kata, macam mana nak bagi dia dengar? Dia biar anak dia duduk dalam kereta. Pagi-pagi nak hantar anak pi di peras sekolah, dia hantar tu kat ketikan batu. Dia duduk kolam ketik, hantar ketikan batu. So, perjalanan 30 minit. 30 minit mencukupi dalam kereta anak dengar radio yang memperdengarkan bacaan Al-Quran. Setiap hari berulang dan anak dia hafal. Hanya dengan tu sahaja. Oh, saya kata, okey. Waktu tu anak saya baru 2 tahun. So, saya mula dah. Setiap kali dia nak tengok YouTube ke apa, saya bagi. Tapi istihadkan masa 2 jam. Tapi 2 jam itu sepenuhnya, walaupun dia tengok buah-buah, walaupun dia tengok Upin dan Ipin, saya tuat Upin Ipin juzuk amma. Tuan tulis je ada. Upin Ipin kau buah-buah. Anak kita kan ada minat yang macam-macam kan. Ejen Ali. Dan ejen Mat Sabu ke apa. Ikut pandai lah. Yang penting bagi dengar juzuk amma tu. Nak bagi dengar juzuk amma. Dia otomatik dia akan... Dia nak tengok je. Saya mula-mula try buat. Anak saya buka dalam bahasa Cina. Dia tengok. Saya buka dalam bahasa Korea. Dia tengok. Lelah saya try. Dengan bahasa Al-Quran, dia tengok juga. Maksudnya saya faham. Dia hanya nak tengok. Dia tak kisah apa yang dia dengar. Tetapi psikologinya, dia belajar 30% dengan cara mendengar. Ni besar-besar ni. Ni besar-besar ni. Bagi dia dengar. Sebab tu Ustaz Adi Hidayat. Di Jawa Tengah, anak dia umur 4 tahun dan 6 tahun dah habis 30 juzuk hafalan Quran. Sampai sekarang anak dia kelebih Quran. Anak dia tak boleh baca yang 4 tahun, 5 tahun tu tak boleh baca Quran. Bagi nak boleh baca, nak mengeja. Tak boleh. Tapi macam mana dia boleh menghafal? Dia kata dirikan itu bermula sebelum anak tu ada dalam perut. Maksudnya mana? Orang kata ustaz tu kena time jimak, kena baca Quran kau. Jangan, dia buat lolang. Dia betul sangat tu. Sebelum anak ada, time mana? Time bersama lah. Tak. Maksudnya dalam kehidupan harian ni, waktu tengah-tengah nak bujang ni, banyakkan baca Quran. Niat, ya Allah, kalau Allah kurniakan zuriat, biar zuriat yang dapat daripada manfaat Al-Quran ini. Kita sebelum nikah pun penyegar baca Quran, boleh menikah. Dulu tak menikah ada banyak masa. Lepas menikah nak tengok muka bini lagi. Mak tu mana nak tengok Quran? Mulakan tarbiyah tersebut. Banyak-banyak. Ustaz Hidayat, isteri dia waktu isteri dia tengah mengandungkan anak, isteri dia khatam Quran beberapa kali. Kita khatam Quran juga bulan Ramadan. Tu pun tumpah orang. Kita baca 4 juzuk, yang lain semua kawan baca, yang lain semua kita lena. Kan bila tadarus, tunggu turn, dia kira 1, 2, 3, 4, 5, aku orang ketujuh. 5, 10 minit, 10 minit, 10 minit, ada 50 minit. So, dia dan tidur 50 minit, buat tu giliak dia baca, habis baca, dia lena pula, orang lain sambung. Oh, bukan senang tu, kita tengok, oh, saya tak mampu buat macam Ustaz dia. Tapi, Nabak kata boleh dibuat. Karena penguasaan tentang agama itu, kehidupan tentang agama itu semakin kurang. Dan Nabi kata apa? Wa khiffatin minad-din, dan pengetahuan agama pun semakin sedikit. Yang pertama, mengamalkan agama dalam hidup dah sikit dah. Pengetahuan ataupun penguasaan agama, wakifah, semakin sikit. Contoh dia apa? Baik, tuan-tuan, berapa ramai yang hari ni dalam surau kita, ataupun yang duduk di rumah, yang tengok-tengok cara di rumah ni, berapa ramai yang pernah tahu anak dia baca Fatihah betul ke tidak? Secara peribadi, berapa ramai pernah dengar anak dia baca one-to-one surah Fatihah pada dia? Pernah dengar, tuan-tuan? Balik buat. Tak suruh cakap orang kanan. Balik buat. Siapa yang ada anak? Saya ada anak 4 orang. Maka wajib ke atas saya memastikan sebelum anak saya mencecah umur ulul ahlam wan nuha, sebelum mereka ini baligh dan berakal, mereka kena wajib faham dan bacaannya betul tentang suratul Fatihah. Disebabkan surah Al-Fatihah adalah rukun khawli dalam solat 17 kali sehari. Menjadi tanggungjawab dalam taklifan solat dia. Kan rukun khawli? Gagal salah satu rukun, sah tak solat? Balik nanti benda pertama buat, panggil anak.
Esok cuti kan, panggil dia. Halong, angah main sat. Duk sorang-sorang, jangan duk depan ramai-ramai, dia malu sat lagi. Walaupun dia dah dewasa pun panggil, dia remaja ke panggil. Duk dengan dia pergi elok, tanya dia. Cara yang paling baik, tuan-tuan baca dulu. Dia ni tak malu sikit, abang dia halong, halong tengok sat, abah baca Fatihah. Kalau abah salah, halong betul sat lagi. Kalau abah baca tak betul, angah tolong betul sat. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca, baca sampai habis. So dia tak segar sangat ni, tetapi pergi teropak masuk bersama tu, hang baca Fatihah lah. Kata mampu yang dapat aku ni. Duk dengan dia bagi elok, bagi tak ada orang, kita hanya dengan dia saja. Kan, atau malam ni pergi ambil dia, bawa pergi makan nasi goreng ke. Kan, tengah-tengah habis duk makan nasi goreng, abang dia along, along try dengar sah, abah baca Fatihah. Habis kita baca, abang dia along try baca pula. Dia mesti segam punya. Tak apa, abah, tak apa, tak apa, tak apa. Bacalah. Abah bukan nak rimbuk hang pun. Jangan buat penendang dia pula. Dia tak betul. Buat penendang kita sebab kita yang pak dia. Anak kita baca. Tak betul kat mana. Kalau tuan-tuan tak boleh betulkan, maka wajib cari orang untuk betulkan. Di Padang Serai ni banyak orang yang alim, maka cari. Imam Masjid Padang Serai tu. Orang alim. Yang faqih tentang Al-Quran. Maka pi bawa anak kita. Wajib. Wajib. Tuan-tuan tahu tak, saat anak tuan-tuan dah mencecah umur balik, maksudnya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, kalau perempuan ketika datangnya haid, kalau lelaki ni, dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab Imam Syafi'i sebut ada beberapa tanda, ketika datangnya mimpi basah, ketika suaranya bertukar, ada beberapa tanda-tanda dia tu. Anak kita balik, dia belum selesai, boleh baca surah Fatihah dengan betul, setiap saat, termasuk sekarang, tentu dalam surau ni, kita sedang menanggung dosa. Sebab tadi di sembahyang maghrib, dia baca surah Fatihah, tak betul. Tuan-tuan tak boleh bagi alasan, eh saya hantar anak saya pergi kelas kafar. Eh tak boleh tuan, tak boleh buang tanggungjawab macam tu. Tu anak kita. Tak boleh buang ayat yang Allah sebut, Allah janjikan dalam Al-Quran surah Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak boleh buang ayat tu. Anak, maka batu pegang bagi elok. Balik ni dengar lah, ambil masa, duduk dengan dia. Saya secara peribadi, anak saya tahu, saya dengan didikan saya seorang memang takkan cukup dengan kesibukan masa, dengan isteri saya cukup, saya buat. Saya ambil private guru untuk mengajar dia di rumah. Setiap hari pukul 8, guru tu akan datang. Bayar hari, tak apa lah. Saya bayar sehari RM20. Tak apa, lebih sikit tak apa, dengan syarat anak boleh mahir dalam Al-Quran. Hafalan-hafalan yang saya dah bagi kat dia dah kat 20 surah lebih tu, kalau saya tak, saya sibuk tak ada nak ingatkan dia, maka dia akan lupa. Maka dengan cara tu, saya pesan kat guru tu, dia budak-budak tahfiz, umur 19 tahun. Dan sekarang dia nak ambil syahadah. Dia dah habis dah sampai 30 juzuk, dia nak dapatkan syahadah lah. So dia kena mutrin, kena ulang sama 3-4 bulan tu. Saya kata boleh tak? Jadi mai tolong sat. Dia kata buat 2 sesi dalam sejam tu. Setengah jam ajak dia untuk baca Quran. Setengah jam lagi ingat. Dengar hafalan dia. Dan saya buat pula perjanjian dengan anak. Saya tanya dia, dia nak Fatih, Fatih nak apa? Dia main bisik ke saya, wali, Fatih nak tag. Tahu tag? Ayum tu, minta bayar pelik tu lah. 3.9 kupang. Minta tag 300. Tu duduk pikang-pikang balik. Tu sembang dengan isteri, saya tak apa. Dia dah masuk separuh sekolah ke kan. Kita ambil tag dengan syarat. Kita buat boleh main 2 jam. So, buat perjanjian. Retas putih ni, buat sign ni tuan. Dengan syarat, dia ikut kelas malam. Mengikut dengan komitmen yang betul, lepas semua kita baca dekat dia sampai dia faham. Abah faham, Fatih faham ke Walid baca perjanjian ni? Oh, dia kata abah faham. Faham ke? Kena baca Quran malam-malam bagi elok. Letih macam mana pun kena ikut. Tak boleh lawan cakap mama. Sembahyang 5 waktu kena cukup. Kita buat sign. Isteri sign, adik dia pun sign. Haram sign menentang apa, kita tak faham. Dia pun sign, tak apa tuan-tuan. Dia tahu dan kita lekat dalam bilik dia. Dia masuk setiap malam, dia tengok, dia ingat. Dia letih ni, dia baru balik main. Tadi dia pergi kelas taekwondo, dia balik letih. Tapi pukul 8 tetap dia masuk kelas. Bukan sebab saya pandai tak, sebab kita tak pandai. Kita ambil orang yang pandai tu ajar anak kita. Biar invest lebih sikit untuk anak. Biar anak tu dia baca Quran. Sebab Nabi kata, wa khifatin minad din akan berlaku. Zaman di mana Dajjal nanti turun, anak kita tidak faham tentang ilmu agama. Tambah tolak bahagi sains, matematik, bahasa Inggeris cemerlang. Tapi tengok-tengok Quran tak boleh baca. Kita kena azab sebab tu. Bukan nak menidakkan, kalau anak tuan-tuan pandai UPSR baru ni dapat 6A. Alhamdulillah, peluk mereka. Alhamdulillah, atas usaha dia Allah izinkan. Tapi kalau anak tuan-tuan tak boleh baca, saat lagi tuan-tuan panggil-panggil surah Fatihah ke laut, malam ni suami isteri bangun buat sembahyang taubat. Sebab Nabi kata dah, kullu mauludin ala fitrah. Setiap anak kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang suci, putih, tak ada apa salah.
Maka hari ni kenapa dia tak boleh baca Fatihah? Sebabkan tuan-tuan kita menzalimi hak dia. Mungkin dengan sibuk sangat kerja. Tuan-tuan tak boleh gunakan alasan saya sibuk cari rezeki sampai anak saya tak boleh baca Quran. Tuan-tuan kalau boleh jawab soalan ataupun jawapan tulis bentang depan Allah, silakan. Maka buat bagi elok lah. Hak kita salah apa betul? Tak apa, buat macam mana benda kita tak tahu dulu. Kadang-kadang ada yang kerja terlalu sibuk sangat sampai masa dengan anak-anak tak ada langsung. Jaga anak-anak dakwah kita di masyarakat nanti. Ya Allah, dulu ayah aku ya Allah sibuk sangat cari rezeki. Sehingga kan tidak ada masa langsung untuk ajak aku tentang Quran. Tidak ada masa langsung untuk tahu aku ni boleh baca Quran ke tidak. Tuan-tuan, ini data. Saya sebut tentang data. Universiti Kebangsaan Malaysia keluarkan satu kajian daripada Fakulti Pendidikan. Tuan-tuan tulis dulu Fakulti Pendidikan tahun 2011. Nah, UKM. Nanti tengok baca tu kajian PhD. Senang. Dia buat kajian di negeri Terengganu. Dia ambil negeri Terengganu. Dia ambil beberapa ratus orang pelajar. Pelajar tingkatan 4, umur 16 tahun. Bila dia ambil, termasuk dengan sekolah-sekolah berprestasi tinggi lah. Ni bukan sekolah cak-cak ayam ni. Sekolah yang berprestasi tinggi ni maksudnya mungkin SBP, IMTIAS dan sebagainya. Tiba tidak disebutkan nama sebab nak menjaga, tak mahu bagi orang tahulah kajian tu. Tapi dia ada validity. Dia ada kesahan yang mengesahkan kajian itu adalah betul. Bila dibuat kajian tu 2011, daripada dapatan kajian, maksudnya hasil daripada kajian tersebut mendapati daripada budak yang diambil 38.7% daripada pelajar-pelajar yang diambil di sekolah-sekolah menengah Terengganu ini yang mempunyai masalah yang disebut dengan buta Al-Quran. Apa makna buta Al-Quran? Mereka tak boleh baca Al-Quran. Dia ada beza. Buta Al-Quran, tidak lancar membaca Al-Quran dan lancar membaca Al-Quran. Tiga skop yang berbeza. Lancar, kalau baca tu boleh elok. Tak lancar, mungkin dia innal ladina na'amanu wa amilu sa. Itu tak lancar. Yang ni kira bagi duk nyeh seorang-seorang dia. Itu dia panggil buta Al-Quran. 38.7% tuan. Maksudnya bahasa mudah, 1/3 daripada pelajar yang berumur 16 tahun yang diambil tadi buta Al-Quran. Kalau kita buat test malam ni, kita tutup pintu nak keluar kena baca satu muka surat. Acik tuan. Lagi kita akan dapat data agak-agak lagu mana. Contoh kena faham bagai elok. Bila diambil sekolah-sekolah menengah di Terengganu, kena faham bagai elok. Terengganu mengungguli prestasi peperiksaan terbaik Malaysia berpuluh tahun dah. Cuma tahun ini sahaja Terengganu kalah dalam peperiksaan UPSR. Yang ambil siapa dia? Negeri mana yang ambil alih? Dia paduk nombor 2. Terengganu jatuh ranking nombor 2. Ha? Siapa dapat anugerah bintang popular baru ni? Oh, Mira Filizah tahu. Siapa? Kelantan. Untuk tahun ni je. Tahun-tahun sebelum ni, UPSR, PT3 dan juga SPM. Tidak ada negeri yang boleh beat Terengganu. Maksudnya, kajian itu dibuat di negeri yang budak-budak cerdik. Bayangkan kalau ambil negeri yang tak apa nak cerdik. Bukan tak cerdik, kita ni malas nak tunjuk cerdik. Dibagilah apa skor kita ambil alah-alah kita apa. Tuan-tuan, 38.7%. Saya baca ni, kalau dalam 100,000 orang, 38,700 budak-budak yang buta Al-Quran. Yang mereka ini juga akan berdiri di padang mahsyar sama macam kita. Yang kita bimbang salah seorangnya adalah anak-anak kita, anak menakan kita, sepupu kita, jiran tetangga kita, jemaah surau kita ni. Tuan, hati-hati. Balik dengan orang tanah ambil anak, peluk dia bagi elok. Dia boleh tak, dia boleh peluk, dia tak boleh pun peluk. Minta maaf ke dia, abah minta maaf, mama minta maaf. Kan? Dia pelik dah, kita peluk lagi anak kita umur 16 tahun duk main peluk. Ikut teradap lagu tu, dia kata, puak aku nak mampu dah perasaan ni. Kan? Tak pernah-pernah duk peluk. Malam ni buruh aku baca Fatihah. Aku boleh dia peluk, aku tak boleh dia peluk. Dia kata, puak aku mampu dah, dia update status. Doakan saya bakal jadi anak yatim. Kan? Mana? Kau hati-hati. Tuan-tuan, balik dengarlah. Saya tak pesan, tuan-tuan, saya pesan untuk diri saya juga. Mana? Tolong dengar berkaitan surah Fatihah nak. Sebab Nabi kata, waqifati minad din akan berlaku pada zaman kita dan memang data menunjukkan ke arah tu. Nah, data menunjukkan ke arah tu. Dan benda ni juga, saya sendiri buat kajian tu. Kami ada program yang namanya Mukmin Professional. Kita jaga beberapa sekolah di kawasan Sungai Petani. Kita buat cara percuma je. Saya hire beberapa guru, 8 orang guru. 8 orang guru ni akan pergi di sekolah-sekolah menengah di sekitar Kuala Muda. Saya tak boleh sebut sekolah mana. Sebab agak lagi jadi isu pula.
Kita ambil sekolah menengah. Mukmin profesional ni sifat adaptasi daripada kelas kafar. Sebab kelas kafar sekolah rendah kan. So apa yang berlaku saya tengok bila ada loophole ketika naik sekolah menengah, tidak ada dah kelas-kelas macam berbentuk keagamaan ni macam tu. So kita present, kita pergi jumpa dengan pihak sekolah, dengan pengetua, pengetua setuju, okey ustaz, ustaz ambil waktu petang sebelum budak balik dalam 2 jam untuk kelas mukmin profesional. Konsepnya sama je, cuma kita upgrade daripada, saya ambil di atasnya, tuan-tuan boleh tulis nama kitab tu, kitab Safinatun Najah. Ini di antara kitab asas dalam mazhab Syafi'i untuk penguasaan ilmu fardhu ain. Kitab Safinatun Najah tu memang diajak daripada apa itu ilmu fardhu ain lah, bermula daripada rukun ilat, rukun iman, rukun Islam, apa itu ihsan, masuk bab ayat, masuk bab bab tayammum, masuk bab solat, masuk bab apa semua, sampailah semua rukun Islam tu ada dalam kitab Safinatun Najah. Itu kitab asas lah. Nak kuasainya dalam kitab yang lain pula. Tapi buh ni tu. Maklum-maklum, kalau orang nak meminang, nak maklum, tanya. Kitab sampai tunjah habis lagi. Dia tak habis, kita habis itu baru meminang, nak maklum. Kalau tidak, meminang, maklum. Ha. Kena. Kena. Tanya imam-imam masjid kita, Allahu Akbar. Saya seronok ada beberapa masjid. Contohnya masjid Pinang Tunggal. Ustaz Jalaluddin, kalau anak-anak kharih nak menikah, dia suruh datang, anak teruna tu datang awal sehari. Datang awal sehari untuk apa? Dia interview dalam bilik. Sebab kalau interview dalam majlis tu, memang kadang-kadang tahu pun jadi tak tahu sebab gemuruh. Oi, menikah gemuruh ho. Palong, gemuruh lah. Sebab apa gemuruh? Sebab buat sekali. Try buat banyak kali, dia hilang gemuruh insyaAllah. Menikah gemuruh, tak suruh sembang. Siapa pun, saya pun. Oi, tuan-tuan, jadi leng. Jadi leng. Nah, jadi dalam keadaan dia tak mau menjadikan gemuruh itu berlaku, dia panggil pengantin-pengantin laki perempuan ni mai sehari, extra advance sehari, mai awal. Masuk dalam bilik tak ada siapa. Ha, dia akan tanya. Baguslah pada saya benda tu bagus. Biar tahu, dia tahu kata dia tak reti. Biar dia tahu kata dia bodoh sebelum nikah. Bahang nak tanggung, nak tanggung bukan tanggung budak perempuan tu je. Hang akan tanggung agama dia. Dia tak semayang, hantar orang dosa sebagai suami. Dia tak boleh baca Quran, hantar orang dosa sebagai suami. Dia tak faham tentang haid nifas, tanggung dosa sebagai suami. Walaupun suami haram tak pernah main haid. Ha, jangan. Bak haid nifas, istihadah apa semua ni, banyak orang perempuan tak tahu. Eh, pernah kuliah duha baru ni yang geng muslimat. Dia tanya soalan cipu cemas, ya. Tanya bukan apa itu, berapa nilai minimum istihadah, berapa nilai haid apa semua. Maklum-maklum tu mengikut jawab, ikut teradabnya. Ada yang kata, yang paling teruk sekali lah. Oh, dia kata, ikut iddah suami mati, kepala otak dia tuan-tuan. Menung kita dengar tu dia lah. Mahid tak mayang sampai 3-4 bulan ni apa cerita. Dia tak maklum kalau jangan tunggu suami matilah, biar maklum matilah senang lah macam ni. Nah, jangan tuan, kita nak, kita rasa sebab tuan-tuan mungkin tahu ilmu tu, tapi tuan-tuan tak ada ramai mana orang yang tak tahu. Ramai orang tak tahu ni. Anak maka tu tolong ambil berat, balik tanyalah anak, sembang dengan dia. Anak duk lanet tak, tak besok pagi dia bangun pagi kan, bangun-bangun nak ajak dia pergi makan roti canai kat mana-mana ke, tanya dia adik, datang motor tu adik, rukun Islam dah berapa, sampai kat kedai lagi pak tanya. Ha, dia duk datang motor duk fikir berapa rukun Islam orang mampu. Ha, okeylah sekali-sekali nak pergi hantar pergi sekolah abang ada. Kan balik sekolah lagi bapak nak tahu rukun iman dah berapa pula. Dia duk sekolah apa yang dia buat? Dia akan tanya cikgu, cikgu rukun iman dah berapa? Cikgu kata ni hang ni dua orang terbiak pun main tengah nyukur iman ni. Cikgu pun abang lah dekat dia. Sebab dia pun balik dia nak cerita kat kita. Dan kita pun muka tahu sangat kita tanya tu kadang-kadang sebab kita boleh tahu. Jangan anak tu tanya balik. Pak, rukun iman dah berapa? Pak jawab dulu. Aku hati-hati dengan ilmu-ilmu. Sebab Nabi sebut wakhifati minad din ni akan berlaku. Orang akan kurang pengetahuan tentang agama. Sebab anak-anak kita hari ni disibukkan dengan terlalu banyak benda-benda yang lain. Yang Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata وَتَظْهَرَ الْفِتَنْ, akan timbul zaman fitnah kepada mereka. Ya, mereka ini akan distract. Mereka ini akan attraction, mereka dialihkan dengan benda-benda yang lain. Kalau dulu, tahun 80-an, 70-an, 90-an, kehidupan kita ketika waktu maghrib semua dah ada di rumah, betul? Kan? Bukan kena mengaji pergi pondok ke apa, tapi mak itu nak undang dalam rumah dah. Maghrib, main bola, kita punya tanda kemenangan kita apa? Gol, siapa gol yang lah, betul? Siapa gol awal kena buka baju. Tapi siapa yang nak menang? Bila azan pun buh gol. Hak tu kira menang tu. Dia lari tu kira walaupun dia kena 10-0 daripada awal. Tapi semua ada mentaliti yang sama ketika tu. Kefahaman yang sama. Undang-undang yang sama. Maghrib semua dah balik rumah.
Ayah saya senang dulu. Nak main bola boleh, nak pergi mandi sungai tak apa, nak main gasing ke wow ke apa boleh, tak ada masalah. Syarat maghrib ada di rumah. Kira azan tu tuan-tuan, tak ada apa, baju bukan tanam. Bila kadang-kadang main bola, baju kena buka. Tapi takut punya pasal ayah saya tak pukul orang tuan. Ayah saya bukan 3 line, bukan 7 line tuan. Tapi kita faham dalam diajar, diasuh pada tahun 90-an, 80-an itu, ketika maghrib mesti ada di rumah. Kadang-kadang takut ni tuan, long pederas balik rumah, baju tak ambil. Tak apa baju ambil itu. Balik rumah tak pakai baju. Tapi budak-budak lah, maghrib dah diatur kehidupan mereka dengan didistract meneling. Kadang-kadang anak ada di rumah, tapi jiwa tidak ada di rumah. Pukul 7, cerita Naruto. 7 Doraemon, minta maaf. 7:30, Naruto. So anak kadang-kadang memang duduk di rumah, tapi jiwanya tidak ada dalam rumah. Kadang-kadang anak Naruto, anak tak tengok Naruto, mak pula duduk tengok cerita-cerita Mangkuk Ayun pukul 7 tu. Suami Cik Sotong, suami aku memang Mr. Pilot, I love you, misalnya cindai tak cindai pula lah ni kan. Saya tak marah tengok, ibu-ibu nak tengok boleh, tapi jaga semayang, nak tokok televisyen tapi tapi solat jaga. Nabi kata man jama'a baina salatain. Nabi kata barang siapa yang menghimpunkan dua solat satu waktu dengan sengaja, Nabi kata sebelah kaki itu adalah neraka Allah. Hadis riwayat Imam Al-Hakim yang ni. Mayang lambat jenis mengok dia biar mayang maghrib ke 8:10 ni duk jadi ni. Sebab tu wakifatin minaddin ni ke tolong nak jaga. Nah, balik tengoklah anak-anak, tak wajib kuliah agama pun, dia tak wajib pergi tahfiz, tak wajib pergi pondok. Tapi didikan kita di rumah tu macam mana. Sebab tu kalau kita tengok, saya beberapa bulan lepas Allah izin pergi di Eropah, beberapa negara, di Jerman, Itali, Switzerland dengan Netherlands. Ada 4-5 negara yang kita pergi di Eropah. Ada sesi, ada bisnes dan penggambaran di sana. Waktu sampai di sana, ada satu budaya yang saya tahu. Orang putih, mereka tidak ada istilah asrama pada umur 18 tahun ke bawah. Maksudnya, setiap anak-anak mereka, mereka bina bonding. Bonding ni kasih sayang dalam rumah tangga itu, tidak ada istilah adu asrama. Mereka tak akan hantar anak di asrama. Sebab dia kata apa? In early stage, child must be learn from their parent. Maksudnya, pada peringkat anak-anak besar-besar ni sampailah umur 14-15 tahun tu, dia kena duduk dengan mak ayah. Sebab itu adalah guru yang terbaik mereka. Cuma kesalahan pada didikan yang awal ni cantik dah Mak Saleh buat. Tetapi mai peringkat umur besar sikit, umur 18 tahun, dia mula terpesong, anak-anak dah kena duduk luar. Tak boleh duduk dengan mak ayah pula. Malah driver yang bawa kami tu, dia kata anak dia lepas umur 18 tahun, dia tunjuklah dengan anak perempuan dia tu, memang dia sendiri suruh duduk dengan boyfriend dia. Nah, dia sendiri pak memang after dia sampai 18 tahun, dia kata so I left with his boyfriend lah apa semua, kita dengar tu dia hak 18 ke bawah tu comel dah kan, didik duduk dengan depa, makan malam wajib kena sekali. Budaya di Eropah waktu malam tak hidup, tak ada lepak-lepak duduk kedai pelita ke apa semua tu, tak ada tuan. Depa duduk rumah, kita keluar malam tu apa, dia kosong ni depa ni. Yang melainkan ada beberapa tempat yang pusat-pusat hiburan yang tu akan menghidup, terlebih hidup pula. Tapi mostly di kawasan-kawasan yang biasa, macam kita mah Kuala Lumpur kan hidup. Di Padang Serai pakai sadaqallah al-azim, takat maghrib habis. Pakat balik rumah, duduk dengan keluarga, makan sekali dan sebagainya. Saya kata, di sini itu satu budaya yang baik yang perlu ada lah, sepatutnya lah. Salah kalau kita hantar pergi asrama. Kalau tanya saya peribadi, kalau dia atas umur 12 tahun okey, bawah 12 tahun sebaiknya kurangkan sikit. Sebab apa? Biasanya ni kajian dibuat, bila tuan-tuan hantar anak pergi asrama terlalu awal, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, biasanya dia takkan rapat dengan mak ayah. Ni kajian dibuat dan dibuktikan kajian tersebut. Tapi kalau tuan-tuan selesa, tuan-tuan lebih kata tak apa, dia tak rapat saya tak apa, yang penting dia ni rapat dengan Allah, boleh. Tapi kalau tuan-tuan nak ada hubungan dia ada dengan tuan-tuan, dia ada hubungan dengan Allah, tuan-tuan pun boleh latih dia dekat dengan Allah. Biasanya itu kalau tuan hantar daripada terlalu kecil sangat, sebab dia selesa apa masalah, dia share dengan kawan dia, dia makan dengan kawan dia, dia spend masa dengan kawan dia, so keselesaan psikologi dia dengan orang lain, bukan dengan kita. Jadi saya kalau saya, orang nak mak ayah tanya saya, nak hantar di tahfiz, saya kata umur 12 tahun ke atas cantik. Tapi sebelum saya tak sarankan, tapi kalau nak hantar boleh, tak ada masalah. Saya tidak menghalang ideologi tersebut. Kerana
Ha, betul, tolong hati-hati dalam penguasaan agama sebab anak-anak kita sekarang disibukkan dengan terlalu banyak benda, dengan hiburannya, dengan sukannya, dengan teknologinya, dengan segala bentuk benda ni, sehingga kan fokus utama mereka untuk menguasai ilmu agama itu mula tidak ada. Menguasai bukan berarti sampai peringkat nak jadi alim khatam 20-30 kitab. Tak. Menguasai di sini kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyebut menguasai ini adalah pada ilmu-ilmu fardu'ain. Ilmu-ilmu asas fardu'ain saja. Rukun iman, rukun Islam, bab semayang, bab taharah, bab bersuci, bab haid, bab nifas, bab istihadah. Nah, bab zakat, bab puasa. So benda-benda ini sahaja yang perlu dia faham. Bukan nak kena faham tentang istinbat hukum, tentang usul fiqh, tentang mustalah hadis. Tak, tak perlu sampai peringkat macam tu. Anak, maka tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita semua. Ni mak-mak ayah yang ada hari ni termasuk saya. Maka ingat anak-anak yang ada di rumah tuan-tuan, anak-anak yang ada bersama tuan-tuan, maka ia adalah tanggungjawab yang perlu kita jawab di hadapan Allah. Anak, bukan balik segi pakar nak berbetul semua, carilah kaedah pelan-pelan untuk kita betulkan. Kalau anak dah besar dia kata ustaz nak buat apa, wajib kena cari kaedah untuk didik juga. Kadang-kadang anak dah umur 15 tahun, 20 tahun, dia kata ustaz kesalahan saya dulu, saya tak pernah ajak dia ni. Tak apa tuan-tuan ingat, taufik hidayah milik Allah. Allah boleh ketuk hati bila-bila masa sahaja. Allah boleh lembutkan hati bila-bila masa sahaja. Safwan bin Umayyah, Allah boleh bagi taufik hidayah tu pada umur 40-50 tahun. Berperang dengan Islam daripada mula Nabi bawa Islam. Safwan bin Umayyah perang dengan Nabi. Perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, semua dia perang dengan Nabi. Bukan perang, dia duduk depan sekali, bermusuh, musuh paling ketat Nabi. Tapi Allah boleh ketuk hati dia. Anak-anak saya, anak-anak tuan-tuan, bukannya bunuh umat Islam pun. Anak-anak kita bukannya pi berperang dengan Nabi pun. Takkanlah zalimnya Allah sehingga kan tak boleh ketuk hati dia dengan sebab kita minta dengan penuh kebergantungan. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Anytime Allah boleh ketuk hati, Allah boleh jentik hati dia. Tapi dalam tempoh semasa fasa hari ni, kena tahu ustaz lah, anak saya ni kadang-kadang tak tahu nak fikir dah, duk jadi lagu tu. Sebab Allah nak banyak kita minta doa pada dia. Percayalah kalau anak saya dan anak tuan-tuan setiap masa baik, kita akan kurang masa berdoa kepada Allah. Orang yang diuji, maka dia akan banyak meminta. Bila kita sakit, kita akan banyak minta kepada Allah. Ni tuan-tuan duduk dalam sejam ni, sekejap nak bangun sakit lutut, sakit pinggang, mulut akan sebut nama apa bangun lagi? Nama Allah. Adalah bangun sebut Fir'aun, Haman, Qarun? Ada? Kalau bangun sebut nama Haman, Qarun, Fir'aun tu memang jahat sungguh tuan-tuan. Tak ada. Anak saya minggu lepas, minggu duduk hospital, kena jangkitan kuman paru-paru yang anak keempat, umur 6 bulan. Saya pula kebetulan kuliah di Terengganu. Tuan-tuan boleh bayang, anak saya masuk hospital malam ni, esok nak kena bertolak ke Terengganu sebab ada kuliah, sebab nak cancel. Kesian ke orang-orang dah buat banner, dah buat apa semua kan. Tu dah ada program rasmi dengan pihak kerajaan negeri lah apa semua. Jadi macam alat lah kita nak batal macam tu kan. So bincang dengan isteri, isteri kata tak apa abang. Ay, abang pula dah. Isteri kata apa dia abang tu. Kan dia panggil adik pula. Kan? Dia kata abang pergi lah tak apa, saya jaga di hospital. Oh tuan-tuan jam, kita duduk dalam kereta tu, dia serabut kepala otak tu, fikir macam mana anak duduk ICU. Kita keluar pi kuliah. Kalau jadi anak-anak, jadi apa-apa ke anak, memang orang kata tak bertanggungjawab sebagainya kan. Betul-betul fikir macam ni, kita bukan sangka buruk, tapi kita sendiri pun rasa ya Allah macam tak kenal lah. Siapa kita buat ketika tu? Minta kepada Allah ya. Jumpa orang ni tolong doa kat anak saya, jumpa orang ni tolong doa kat anak saya. Baik, kalau anak sihat macam ni, ada nak minta kat orang? Belum, tolong doa kat anak, kata anak saya pun sakit ke? Tak, saya sakit saja minta doa, tahan ni menaik ketum kot, belum mai. Tak ada. Ni kalau anak sakit, anak demam, tu pun dah kahwin lama, tak ada anak. Ui, cara minta doa. Zairul sampai lah, tak ada anak lagi kan? Ha? Oh, betul lah tu. Sebab dia tak nikah lagi. Kalau dia dapat anak, aku katak dia. Ha? Betul, ada orang yang nikah lama, tak ada anak. Ujian tak, tuan? Ujian. Minta pada Allah ni, Allah. Habis meta, minta. Hinguih, dia telan berapa lori dah tu. Minta, ya Allah, bagi, ya Allah, ha? Lepas tu, setiap Allah memberikan ujian. Sebab apa anak saya, kadang anak tuan-tuan kadang-kadang lah nakal lebih sikit. Yang pertama, ingat itu adalah cerminan kita. Cerminan kita. Anak, ibu-ibu mendedahkan aurat. Cek balik. Mungkin ada zaman muda kita pernah mendedahkan aurat. Yang hutang itu belum selesai dengan Allah.
Tak hutang dengan Allah tak asal lagi, maka Allah datangkan cerminan dia tu apa? Untuk sedarkan kita. Zaman muda-muda kita tu pakai baju kebaya. Baju kebaya, kofor-kofor dah nampak bentuk badan. Tapi jangan marah ketika tu memang budaya macam tu. Tahun 70-an, mengaji agama. Qori Quran tu pun pakai. Dia pakai jenis apa dia? Balut sini ya. Kita tengok macam alien nak pergi berenang. Kan? Dia pun nampak sekup pala macam sekup saja tu. Sebab itu mungkin trend zaman tu. Ataupun dia ambil bodi lili atas kepala macam Rosmah Mansur tu kan. Sebab ketika tu zaman tu macam tu. Walaupun dia ni mengaji agama, walaupun dia, mungkin ketika itu syiar belum mula berkembang dan kefaham agama belum betul-betul kuat. Orang mengaji tapi belum kuat untuk diamalkan dalam kehidupan harian. Maka mungkin sebab dosa-dosa tu belum selesai dengan Allah, maka Allah datangkan anak kita, datangkan benda sama. Anak kita jadi balok sangat nak semayang. Allah payah lah. Dia kata, ustaz habis ayak kulah masjid dah. Bagi mandi, bagi minum, habis ustaz dah pimbuih. Bukan masalah lembuih. Masalah kadang-kadang Allah nak jetik hati kita. Mungkin ada hutang solat kita yang belum selesai kita dengan Allah. Umur 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, zaman doa. Bukan kata tuan-tuan, saya pun sama. Duk di tafih pun tinggal semayang waktu tu. Gerak orang semayang subuh. Waktu tu dah kita sini sikit. Dia kata 5, dia kata 6. Gerak budak-budak bangun. Semayang subuh apa semua. Kita lena balik. Sebab apa biar orang tanya. Sebab apa tinggal. Kata tu fikir balik. Sebab waktu tu duduk kira macam ni. Aku gerak 70 orang. Mereka bangun 2 rakaat. 7 kali 2, 140. Aku tinggal 2 ya. Gantilah 140 ni. Hui. Waktu tu. Maka wajib tak khadha? Wajib khadha salat. Wajib. Kadang-kadang benda-benda yang kita dah jaga dah semua tapi mungkin terlepas pandang ketika ibu-ibu mengandung ataupun bersalin. Mungkin tertinggal solat dan hutang ketika tu. Contoh, saya bagi contoh. Ini banyak berlaku. Tanggungjawab ni jatuh kepada suami. Nah? Situasi dia macam ni. Ibu-ibu mengandung. Nah, ibu-ibu tengah mengandung. Ketika mengandung, masuknya waktu isyak. Azan isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Habis azan pun semua 10 minit pun mai rasa. Aduh, baby duk terpajang nak keluar. Nak keluar mak, nak keluar, nak tengok cerita pukul 9 ni kata. Azan dah berlaku, maka ketika tu wajib dah solat. Sebab sebelum sakit tu tak ada tempoh untuk solat, tapi disebabkan kita jaranglah habis-habis la ilaha illallah terus Allahu Akbar tu kira Power Rangers terus tuan. Tapi biasanya kita duduk biar dulu. Dia kata relax dulu. Bagi 10 minit, 20, 30, 40 minit. Bambang tengok sakit nak bersalin. Maka ada tempoh yang isyak dah masuk ketika tu. Walaupun 10 minit, 15 minit. Yang sepatutnya ada ruang untuk kita solat isyak. Tapi kita tak solat isyak. Terus pergi ke hospital. Ada tak duduk tengah-tengah duduk tu suruh tekan. Tekan maklong, tekan. Saat maklong ambil wuduk nak semayang isyak dah. Taubat tak buat dah. So ketika tu duduk fokus nak selamatkan bayi. Keluarkan dia, melahirkan dia dalam keadaan yang baik. Kita terlupa di situ. Kita sedang berhutang solat isyak. Yang saat kita habisnya nifas, maka wajib kena khadha. Tanggungjawab tu ibu-ibu jangan risau. Sebab ibu-ibu dah dimaaf sebab memang dalam keadaan sakit yang teramat sakit, maka berpindah tanggungjawab itu kepada para suami. Ni abang-abang kita, ayah-ayah kita ni check balik. Ingat tak berapa anak kita? 4 orang, 5 orang anak. Baik, tengok balik. Anak dilahirkan waktu mana? Ingat tak waktu mana dilahir? Confirm tak ingat. Anniversary pun puas kena peringat baru nak ingat. Macam mana kita nak tahu? Tengok dekat surat beranak ada waktu kelahiran anak. Maka kalau anak yang lahir pukul 10 malam, 9 malam, biasanya berkemungkinan kita meninggalkan solat isyak. Maka bila sekarang kita tahu balik lagi pakat ambil surat beranak. Cek tengok. Oh ni. Yang ni anak kita sulung ni lahir pukul 7 pagi. Maksudnya awak dah mula sakit. Biasanya pukul 5. Kita mesti insyaAllah ibu-ibu akan datang balik momen tu. Eh betul lah bang, saya sakit dekat 2 jam anak pertama. Isteri saya boleh ingat anak pertama berapa minit dia sakit. Berapa minit dia duduk dalam bilik labor room untuk nak keluarkan anak. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Dia ingat detail sebab perempuan Allah mengizinkan otak dia ada memori tu lama. Sebab dia tanggung kesakitan. Laki insya-Allah seorang pun dia tak apa nak ingat. Jangan marah dah laki imam ni, kita steady. Kita steady. Ana maka kena tahu.
Check balik, oh yang ni lahir pukul bang saya rasa pukul 4 pagi saya dah sembahyang dah isyak. Maka buat balik kira je. Kalau mungkin ada, ganti balik. Tak rugi pun kalau kita buat lebih, moga-moga dapat pahala dia kira pahala sunat. Itu je. Tapi kita bimbang kita sedang berhutang dengan Allah sehinggakan Allah mencerminkan anak itu susah dan balak dalam bab solat bukanlah asbab apa? Asbab daripada kita. Check baliklah, tak apa tak rugi pun tuan. Bawa balik lagi ayah-ayah ibu-ibu buat keluar surat beranak-anak, check. Kan tengok anak kita, lepas tu kita abang kat isteri sayang ni anak pertama macam ni, anak kedua macam ni, anak ketiga kita abang sayang ni dia kata abang anak kita dua orang je, tiga surat beranak mana? Tahu lelaki menikah dua. Ana balik check. Tak rugi insya-Allah. Sebab wa khiffatin minaddin ni akan berlaku. Penguasaan orang tentang agama itu sangatlah sedikit sehinggakan dalam bab fardhu ain pun dah menjadi masalah. Dalam bab pembacaan Quran tak boleh tanya rukun solat pun ke laut, tanya rukun iman tak tahu, bagi istighfar dia pi selawat, bagi selawat dia pi istighfar. Ni sekarang. Tak sedap peliklah. Cuma kita minta mudah-mudahan Allah memelihara daripada nasab dan keturunan kita. The only cara nak buat adalah tuan-tuan balik dan jumpa dengan anak, tanya mereka cara personal. Jangan tanya secara ramai-ramai, ingat anak juga ada maruah. Abang ada maruah dia kepada adik. Adik ada maruah dia kepada abang. Panggil seorang-seorang lah. Malam ni bawa yang sulung dulu, jom malung ikut abah tak pergi kedai. Bawa ronda naik motor, berhenti kedai mana-mana, belanja dia nasi goreng. Rasuah dia nasi goreng tu. Habis makan nasi goreng, sembang dengan dia. Malum kalau hari ni belajar mengaji apa semua tanya bila lagi kita tak nak buat. Tak rendah sikit pun ego kita sebagai seorang ayah dan seorang suami kalau kita buat macam tu. Dan tak rendah sedikit pun ego kita sebagai seorang mak kalau kita memahami tentang anak. Kalau dia boleh baca itulah bonus, kalau tak boleh baca itu adalah titik permulaan untuk kita ubah. Saya kata tuan-tuan, saya juga sebagai seorang ayah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kalau ada hak anak-anak saya terambil, mudah-mudahan Allah ampunkan. Sebab ingat, zaman mereka ini sangat mencabar. Mereka disibukkan dengan pelbagai ruang-ruang benda yang terlalu asyik hari ini. Bal tuksirunal hayata dunia. Allah sebut 1400 tahun yang lepas, mereka ini akan disibukkan dengan keseronokan, keasikan, dengan manisnya dunia ini sehingga akan menidakkan hak yang sepatutnya mereka pergi. Oh banyak. Ni sekarang ni zaman Facebooknya. Zaman kita dulu bukan ada benda-benda macam tu. Zaman kita Friendster, lepas tu main MySpace. Keluar Facebook habis tergolek Friendster dengan MySpace. Oh, lah Facebook pula dengan masalah. Tapi Mark Zuckerberg pandai, dia beli Instagram. Dia tak orang beralih kepada Instagram, dia beli. Dia beli WhatsApp, dia beli habis segala mak nenek semua benda ni. Dan ini cabaran yang sedang anak-anak kita sedang lalui. Kalau tanyalah mana-mana generasi Z. Generasi Z ni yang berumur 27 tahun ke bawah, mereka adalah generasi Z. Yang lahir pada tahun 92-93 ke atas. Mereka hidup di zaman teknologi sedang dah ada. Kita, saya lahir teknologi sedang mula nak keluar. Tahun 80-an baru komputer keluar. Tahun 2000 barulah iPhone pertama keluar. Itu pun hanya functionnya hanya untuk call dan untuk ni saja sikit-sikit. Lahirnya iPod, lahirnya kita hidup di zaman teknologi sedang nak lahir. Ibu-ibu dan ayah-ayah lahir zaman teknologi yang belum lahir. Jadi kita masuk bila kita dah membesar, baru datangnya teknologi. Kami lahir zaman teknologi baru nak beranak. Anak-anak kita lahir zaman teknologi yang dah ada. So cabarannya berbeza. Sebab tu, kajian dibuat, budak berumur 3 tahun sekarang lebih mahir kadang-kadang daripada mak ayah guna telefon. Dia reti tu. Reti cari YouTube kat mana. Dia tahu nak cari Play Store kat mana untuk download game. Dia tahu. Tuan-tuan pergi buat password jenis zigzag lah apa semua tu kan. Dia tengok 2-3 kali, dia hafal. Mereka hidup di zaman teknologi itu menjadi makanan mereka. Ada forum yang dibuat. Dia buat forum untuk mengharamkan gadget kepada anak-anak. Sebenarnya ada seorang ustaz tu dia kata saya memang tak benarkan, saya haramkan terus televisyen, komputer, game, handphone dengan anak-anak. Dia kata dia memang haramkan terus, di rumah dia tak boleh buat. Tapi permasalahannya ingat, anak-anak ini dia ada waktu yang kita tak boleh nak monetize dia setiap masa. Kita tak boleh jadi CCTV dia 24 jam. Dia akan pergi sekolah, dia jumpa kawan-kawan dan kawan-kawan akan cakap benda tu lah. Aku main malam, ada keluar game baru, COD, Call of Duty. Kan, dia lagi best daripada PUBG.
Oh, lu cerita-cerita. Dia bayangkan dia tak pernah jumpa, dia akan jadi apa? Culture shock ke shock culture? Ha, ni yang akan berlaku. Ha, dia balik, dia menyebar, dia tak mau mengaji, dia jadi apa? Sebab apa? Orang duk cerita benda yang sama frekuensi yang berulang kali. Bagi kita tak boleh jadi monitor 24 jam. Saya tak boleh buat, tuan-tuan tak boleh buat. So, nak haramkan takwim memang mustahil lah sebab di zaman dia. Maka terpaksa kita terpaksa kontrol. Dan terpaksa kontrol lah. Facebook, Instagram. Sekarang ni main pula ni. Dia TikTok. Tuan-tuan tahu tak? TikTok sekarang. 2019 punya kajian ni yang tuan lepas. Tuan-tuan balik je buka je. Tulis tengok. The most active media social. Tulis ya. Most active media social. Yang dari segi appsnya. TikTok nombor satu. Dalam tahun 2019 saja dia peroleh end user. Maksudnya pengguna yang download TikTok dan menggunakan aplikasi TikTok adalah 100 juta orang. Dalam tahun setahun. Sebab TikTok ni benda baru lah. Baru masuk. 100 juta orang download dalam setahun sahaja. Dan nilai TikTok melebihi daripada 10 bilion dolar USD sekarang. TikTok kita nampak hak tergedi tu tuan-tuan. 100 juta orang download. Dan 20 Disember 2019, Kongres Amerika Syarikat mengeluarkan satu undang-undang mengharamkan mana-mana askar dia download TikTok. Sebab ancaman security. Ramai beringkat macam tu. Amerika yang bengong tu pun haram. Kita boleh duk download mampui. 100 juta tu tengok data tu. Dan dia mengatasi YouTube. YouTube 90 juta lebih atau lepas. Maksudnya user barulah yang daftar register sebagainya 90 juta. Facebook 70 juta. Instagram 80 juta lebih. TikTok nombor satu. Dan saya yakinlah generasi yang duduk dalam masjid ni insya-Allah semua tak ada pun TikTok. Sebab yang sedang berhadapan dengan isu TikTok adalah anak-anak muda 18 tahun. Kita tanya budak-budak 18, 19 tahun. Mereka tak ada Facebook dah sekarang. Mereka main Instagram. Mereka main Twitter. Mereka punya mazhab-mazhab dah. Kalau budak-budak lah umur 17 tu ada Facebook, pelik apa, macam orang tua. Kalau kita pula ada Instagram, dia kata, ni hang duk buat galak macam orang muda apa-apa, dia jadi sekali. So, kekalkan momentum tu dalam masalah lah. Kenapa maka kata, zaman anak kita memang macam tu lah. TikTok lah. Saya punya staff seorang, pegawai HR saya lah. Buatkan, dia download TikTok, saya tanya, Dawat Din download TikTok. Dia kata satu benda, sebab nak pantau staff-staff punya aktiviti. Dahsyat. Oh, ada staff-staff kami dulu, ada staff yang dia berhenti dah. Dia main TikTok. Oh, kita tengok tu nak termuntah lah tau. Oh, TikTok ni benda yang agak annoying lah. Oh, betul ada orang tanya baru ni, dia kata, Ustaz boleh tak gunakan TikTok untuk platform dakwah? Guna, tak ada masalah. Kalau ada kemampuan di situ. Tapi saya tak lepas PU. Oh, sahabat saya kokom dia ajar. Dia kata, Ustaz, jom Ustaz kita download TikTok, kita guna platform dakwah. Allah, saya kata kokom, saya tak lepas PU kot. Facebook, Instagram pun tak kerti lagi. Kan nak pergi kepada TikTok lagi aku mampu kat situ yang pasal. Biar anak muda kita duduk kat situ lah. Dan tentu tak sekarang ancaman yang di antara yang besar juga bagaimana anak muda kita ini dengan WeChat. WeChat ni kita duk faham WeChat ni hanya semata-mata untuk komunikasi pada kita. Tapi pada untuk generasi Z, generasi anak-anak saya, anak-anak tuan-tuan, cucu-cucu tuan-tuan ni, mereka menggunakan WeChat itu adalah platform untuk mereka mencari jodoh. Untuk mereka platform untuk berkenalan. Cari markah. Cari gawai, cari awet. Saya pernah tangkap tahun 2017 seorang budak perempuan berumur 15 tahun yang sedang berzina di Sungai Petani. Tuan-tuan cek balik. Tarikh 2017 itu adalah memang tepat 31 Disember 2017 tak salah saya adalah tarikh haji. 31 Disember tu betul-betul tarikh jatuh. Tarikh hari wukuf di Arafah di antara salah satu dengan rukun haji. Kami tangkap budak tu pukul 9 malam. Apa yang berlaku? 9 malam ketika kami tangkap dia, dia sendiri mengaku kami baru lepas zina. Memang dia tunjuklah baru lepas zina. Tak tunjuk cara berzina tu, dia tunjuk ni, dia tunjuk dia punya minta maaf kondom dan sebagainya. Tunjuk dia lepas zina. Memang sah lah dia kata kami baru zina. Saya kata berapa kali dah zina? Dia kata ni adalah kali pertama kami berzina. Kata tu saya duk muhung. Bila kita duk tekan-tekan, dia kata betul Ustaz, ni kali pertama kami berjumpa. Ini adalah kali pertama kami berzina. Dia tunjuk siap mesej. Memang dia dalam perbualan mesej dia tu, memang dia tunjuk. Kita tak minta dan kita tak paksa untuk dia tunjuk. Tapi nak dia budak-budak, dia takut dalam duk riau-riau tu. Dia tunjuk, Ustaz ni betul Ustaz, kali pertama nampak ni. Dia kata hang muka macam mana, ambil gambar Ustaz, ambil selfie Ustaz muka macam mana. Sebab dia jumpa di center square,
di sini petani tu, oh, nak tengok muka apa semua, tunggu di tingkat mana. Oh, maksud memang perbualan tu memang mereka tak pernah jumpa. Lepas tu kita kata, okey, kalau tak pernah jumpa, hampa satu sekolah ke? Tak. Satu kampung? Tak. Eh. Lepas tu jumpa kat mana? Dia kata, ustaz, kami kenal melalui aplikasi WeChat. Okey. Kenal macam mana? Kalau dah hang tak pernah jumpa, takkan main kot dalam mimpi ku, wahai puteri Gunung Ledang. Ambillah nombor telefon ini, dia akan menjadi jodoh kamu. Hai, dah, takkan main aku tu. Tu kita kata kenal macam mana? Dia kata kenal melalui WeChat. Dia kata ada satu, dalam WeChat ni dia dipanggil Shake. Shake punya, dia dalam tu dia ada satu benda yang nama dia Shake punya punya platform lah. So download, buat nama, so maksudnya macam ni. Saya download, maklum jangan download pula. Maklum download boleh dosa ni. Lagi dia panggil, oh, dia catat lah. Weh, dia cari jodoh kot ni, no? Maksudnya, bila kita download WeChat tu, kita boleh letakkan siapa yang kita nak. Contohnya di kawasan Padang Serai. Saya nak orang perempuan berumur 22 tahun. Lepas tu beragama Islam. Mestilah single. Lepas tu saya nak, sebab saya ni kulit gelap, saya nak hak putih lah. Tak mahu sama nak hitam ke dia, mampus aku. So, kita boleh senaraikan apa interest, apa macam mana ciri-ciri yang kita nak. Kalau tuan-tuan pernah isi borang baik Muslim, saya duduk di masjid dulu ada borang baik Muslim. Kita isi tu macam kita nak jodoh yang macam mana. Kita boh ciri-ciri dia apa, pandai masak. Walaupun kita haram masak tak arti, kita nak pandai masak. Nak hak kulit putih walaupun kita hitam. Oh, no, dia nak kadang-kadang meluat. Saya tengok orang tu, dia kata kalau boleh saya tak maulah yang teruk-teruk nak seakan-akan Mira Filza. Suara sesedap Siti Nurhaliza. Kau ajak semua tu. Nak tu kalau boleh tengok, oh, ambil ni kira duduklah syurga habis dapat cara ni. So kita boleh letakkan ciri-ciri spesifik tu dan aplikasi tu akan tolong filter. Dia buat macam ni. Download, kita goncang. Goncang, lagi banyak kita goncang telefon, lagi banyaklah akan dia filter. Maksudnya dia nak umur 22, maklum umur 50-60, sadaqallahul azim, sorry maklum. Disqualified, tanpa bertanding. Dia tengok maklum bohong umur 22 akan stay. Tapi tengok muka, habis. Kan, dia kadak seikar, tak ada selamat dah ni. Dia tolong filter ni, umur 22 saja. Yang lebih 23 pun disqualified. Keluar. Lepas tu dia tengok pada yang kedua pula. Oh, kita nak yang beragama Islam. Okey, hak agama Buddha habis. Hak agama Kristian keluar. Agama Hindu habis. Dia buang ni. Lepas tu dia pergi pula pada yang ketiga. Kita nak yang kulit putih. So, yang gelap-gelap, yang tintik-tintik sikit tu habis. Kena buang. Last lah tinggal mungkin senarai pendek. Daripada apa yang kita nak tu ada berapa orang. Ada 7 orang dari kawasan ni. So kita check lah gambar macam mana pilih. Oh, yang ni nampak segok sikit. Kita pun tekan. Dapat. Kenal kot tu. Oh, tuan-tuan dahsyat budak-budak lah. Tak payah keluar rumah. Zaman kita puas. Nak boleh bercinta, tulis surat. Lipat-lipat buat bedak Johnson Baby hantar. Kalau sampai, sampailah. Kalau tak sampai, bukan jodohku lah cerita tu. Kau hati-hati zaman lah ni. Kerana kadang-kadang benda-benda yang macam ni yang kadang-kadang saya yakin mak dan ayah mungkin merasakan benda ni, Allah tak apalah zaman mereka. Dia mereka hidup di zaman ni, maka satu benda yang tuan-tuan dan saya kena faham sebagai mak dan ayah, tanggungjawab tetap tidak terlepas, wajib kena kawal mereka. Macam mana nak kawal dengan banyaknya benda ni yang terbaru, baru ni diviralkan bulan 12 baru ni tentang satu pula apps yang baru. Dia panggil pelacuran berlesen, namanya Sugarbook. Sugarbook ni dia sengaja, saya yakin dari segi marketingnya mereka dah structure. Mereka dah atur siap. Mereka saja naikkan dua billboard di Bangsar dengan agak kontroversi. Gambar seorang orang tua duk dengan marka anak muda seorang, lepas tu dia buh dengan ayat-ayat yang agak kontroversi untuk biar orang turun viralkan. Benda tu jadi. Orang kita ni macam-macam bawang kita ni bagus. Ambil gambar, tolong viral apa ni, boh apa-apa, dan diviralkan. Tuan-tuan, dalam tempoh 2 hari diviralkan, daripada 300 ribu pengguna Sugarbook, terus jadi 500,000. Dia panggil free bad marketing namanya. Orang bercakap benda yang walaupun tak betul, tetapi benda itu dijual. Dan aplikasi Sugarbook di China, di negara China, nilainya lebih daripada 15 bilion. Dan agak mengejutkan negara-negara bukan Islam, beberapa negara tolak Sugarbook ni. Sugarbook ni macam ni maklum. Kita download apps. Jangan download ni. Siapa download dosa. Ha? Download. Maklum kalau tengok Palung download. Ha, Malung tahu lah. Malung ni tengah duk. Ada masalah lah tu. Dia nak menikah dua. Sugarbook ni, kita download dia punya app dan kita kena bayar yuran. Yuran dia dalam berapa ratus sebulan. Dan kita boleh pilih perempuan mana yang kita nak. Bila
bila bunyi diviralkan, dia, pengasah dia kata apa, dia buat surga buruk ni adalah untuk bantu orang susah. Pelajar-pelajar kita yang duduk di universiti kan duit tak ada. So, mereka ni akan teman orang-orang tua yang ada duit. Dia panggil apa? Sugar daddy apa dia? Sugar daddy eh? Haa, sugar daddy kan? Orang tua-tua, gatal merla ni. Dia ada duit. Haa, malung di rumah tu dah... Malung di rumah tu bukan huduh. Huduh sebab dia juga. Ya, mengandung anak dia, bersalin anak dia, patutnya dia lah kena jaga, bagi pispa, jaga kesihatan apa semua, bagi suplemen apa semua, ni dia tak jaga. Lepas tu kawan tu jadi berisi sikit, gigi tak ada apa semua, dia bukan nak jaga, nak jaga maintenance. Lepas tu dia kata kawan tu duduk, dia apa huduh. Tapi dia ada duit sikit apa dia buat, so app is to digunakan untuk cari orang. Oh, dia cari tengok, tuan-tuan daripada 500,000 pengguna, dan saya tengok dia punya review, separuh adalah umat Islam. Dan tangan kecewa dan terkilannya, sebahagiannya adalah orang Islam yang berpakai tudungnya nama Islam, ya Allah. So konsep dia, saya book, okay, saya bayar kat dia, okay, saya offer kat dia, jom keluar makan, teman saya makan malam, bayar berapa? RM500. Dia pun okay, saya teman makan malam, malam ni pergi makan malam. Dia kata saya bukan buat pelacuran, saya semua teman bagi mereka ni untuk pergi duduk. Yang ni dah selesaikan masalah kewangan dia, yang ni selesaikan masalah kesunyian dia. So apa yang berlaku, masalah bila jumpa tak jumpa saja, mereka arrange pula untuk berzina. Dan sebab itulah kalau kita tengok di Singapura, mereka tidak membenarkan sugar book untuk masuk. Ni negara bukan Islam, saya sebut dulu. Singapura bukan negara Islam. Dan presiden pertubuhan wanita Singapura, Marin Goh, dia jelaskan bahawa ini adalah mengeksploitasi hak wanita. Ni orang bukan Islam lah. Dia kata apps ni seolah-olah menjual marah orang perempuan macam tu ya. Di antara negara yang kedua yang tolak, di antara New Zealand, negara maju yang menolak, dia kata ini adalah eksploitasi perempuan. Menjual perempuan ataupun ini dipanggil sebagai apps pelacuran berlesen. Saya minta maaf, saya tidak sentuh mana-mana bab politik, tapi kita terkilan, tidak ada mana-mana menteri yang yang patutnya bab ni kena tegas sikit lah. Nah, kena bertegas lah, tak boleh. Sebab dia bayangkan sekarang, anak lo nikah sekarang dah ada beratus ribu di Malaysia. Setiap 10 minit lahir seorang anak lo nikah. Setiap sehari ada 137 orang anak lo nikah. Setahun ada 50 ribu anak lo nikah. 10 tahun ada 500 ribu anak lo nikah. Bayangkan tiba-tiba ada apps yang berbentuk menghalalkan pula pelacuran. Agak-agak jadi apa ni? Dan minggu lepas, alhamdulillah habis bulan subuh, saya jumpa dengan Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan saya sampaikan isu ni kepada dia. Dan dia terkejut. Dia kata, oh, yang berwujud. Saya tunjuk tu kat dia. Dan tadi, sebelum sampai di sini, saya berhubung dengan PA dia, Ustaz Razif. PA Ustaz Razif, dia kata, tak apa, datang di ofis minggu ni. Untuk kita, at least, dia perkeluarkan satu bayan linnas daripada pihak Jabatan Mufti untuk menegur isu bab ni. Sebab tak ada langsung lagi teguran-teguran yang khusus kepada bab sugar book ini. Saya yakin ayah-ayah, ibu-ibu tak pernah dengar pun. Saya pun baru dengar. Dan sebenarnya dah telah berjalan bertahun-tahun dah benda ni. Tapi mungkin mereka dah bersedia, baru diviralkan. Sebab apa? Dia nak tambah lagi user. Dan benda tu jadi. Dalam tempoh sebulan selepas diviralkan, ni tak sampai sebulan lagi, baru 2 minggu diviralkan, dah ada 1 juta lebih pengguna di Malaysia. Takut. Ada? Ada benda-benda macam ni. Benda ni lah Nabi kata wakhifati minaddi. Itu berlaku disebabkan banyaknya benda-benda yang disebutkan. Ada? Lepas tu anak-anak kalau macam ni lah, kita bagi telefon kepada anak. Contohnya ibu ibu ayah yang bagi telefon pada anak yang berumur 18 tahun ke bawah ataupun 20 tahun ke bawah. Ada beberapa benda yang ibu-ibu ayah boleh buat. Tolong tulis. Yang tak bawa benda yang tulis, buat keluar telefon, tulis dalam telefon. Saya pergi balik cek, cari. Dia kata, ustaz jangan telefon, penda pun haram tak pakai. Hapai. Ataupun saya pergi tanya kawan-kawan yang tulis tu. Sebab saya yakin, saya sebut benda ni, tuan-tuan takkan ingat. Sebab dia benda teknikal. Benda yang melibatkan teknologi dan teknikal. Nah, bila datangnya zaman yang teknologi terlalu banyak, maka banyaknya juga ancaman-ancaman dari segi media sosial ini. Di antaranya, tetapi saya bagi dulu, apa benda yang tuan-tuan boleh ubati dia. Contohnya, bila tuan-tuan telefon ada di tangan anak-anak. So, dia ada unlimited access untuk dia access seluruh dunia.
Dia boleh akses mana-mana tempat. Dia boleh akses mana-mana cerita. Dia boleh akses mana-mana website. Without any halangan pun. Dengan syarat ada internet saja. Malah kalau tak ada internet pun, dia boleh download tulis dan simpan dalam simpanan storage telefon dia. Kalau dahulu nak bermain judi, maka kena pergi tu kedai sport, Toto, 4D, kena pakai helmet, tak mau buka, sebab kita takut orang kenal muka orang Melayu, lepas tu masuk tu duk buat macam cakap Cina, kalau dulu. Ah, okay. Itu ha, bagi tu nombor ha, 7814. Konon-konon nak bagi nampak tak orang Melayu sangat. Tapi sekarang tidak perlu untuk masuk dalam kedai sport Toto 4D untuk tikar nombor ekor, hanya memerlukan telefon. Sebab tu kebanyakan kedai-kedai manual sport Toto 4D tutup. Bukan sebab orang tak main judi, tetapi orang beralih cara main judi. Malah ingat, sekecil-kecil cara perjudian. Contohnya, tuan-tuan pergi pasar raya, duk tikam ambil anak patung, itu judi. Judi. Yang duk main game ni, siapa main game-game yang kamu beli top up dan kamu tikam, bok-bok, buka-bok, itu adalah judi. Nak dapat skin-skin ataupun senjata yang bagus sikit, maka kita tikam untuk dapatkan benda-benda macam tu. Itu adalah judi. Ustaz, dah dapat nak buat macam mana? Hantarlah saya. Hadiah. Ingatlah judi. Ni saya pesan ni. Duk tengok live kadang-kadang anak-anak muda kita kan. Judi. Sekecil-kecil perjudian. Ingat ada kecil-kecil dulu kita bayar sekupang. Buka. Dapat 2 kupang. Buka dapat 5 kupang. Judi. Judi bukan hanya semata-mata di Genting Highland, duk tikam, kasino apa semua tu, tak. Termasuk dengan sekecil-kecil kaedah daripada benda-benda yang datang kepada unsur judi dan kharar, maka tetap dikira sebagai haram. Nabi kata, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Takkan masuk syurga orang yang terlibat daripada makan daripada harta yang haram. Ramai tak tuan-tuan orang Melayu kita bila pergi di pampai, di pasar raya yang duk main buh seringgit, tangkap. Bum, terlepas. Oh. Ada kan? Judi. Benda ni dah dikeluarkan oleh Malik Fatwa. Tapi dia berkata, tak apa, kecil. Nah, disebabkan judi, dia macam ni. Kalau makanan, kita tahu benda itu babi. Kita nak makan tak? Tuan-tuan pergi kedai, order nasi goreng, dia main hantar. Okey, bos, nasi goreng babi siap. Pum, dia main hantar. Nak makan tak ketika tu? Saya tanya kawan-kawan saya. Saya duduk ni istri dulu. Kawan housemate saya adalah Cina. Dan dia pemakan babi lah. Ana? Dia makan babi. Dia tanya. Saya tanya, rasa macam mana babi? Oh, dia kata rasa macam lemak-lemak. Sedap. Dia cerita lah. Sedap dia punya dimini. Tapi haram saya tak rasa sedap juga lah. Walaupun dia cerita dia menggambarkan sedapnya babi. Baik, orang main habang. Ni nasi goreng babi. Kita nak makan tak? Tak makan. Nah, tapi kenapa kita boleh terlibat dengan benda-benda yang haram yang lain? Sedangkan babi itu haram dan banyak ada makanan-makanan lain yang haram. Contohnya rokok, haram tak? Tapi kenapa boleh hisap rokok walaupun tahu kata haram? Saya yakin yang duduk dalam ni semua tak hisap rokok. Yang ada dalam poket tu, tolong simpan rokok orang. Kenapa kita masih boleh hisap walaupun kita tahu Malik Fatwa Kebangsaan 1996 kata haram, 1999 kata haram, 2001 kata haram, sampailah tahun 2019 pun persidangan masih kekal mengatakan haram berdasarkan lebih daripada 800 kitab fiqh. Sebab pada rokok tidak nampak kebabian dia. Tapi try dengan rokok tu dia kata filter tu dibuat oleh daripada kulit babi. Dia tak hisap. Betul. Sebab kita hanya nampak yang haram ini pada benda-benda tertentu sehingga kan kita mendouble standard kan kita mencampur belaka. Tu judi hari ni cukup banyak. Kadang-kadang kita terlibat dalam keadaan yang kita tak sedap. Terhati-hati. Judi beralih cara. Bukan kedai tutup orang tak main judi, orang makin baik. Tak, semakin ramai orang main judi sekarang. Tetapi mereka beralih dengan cara yang lain sahaja. Pelacuran. Dulu kena duduk tepi jalan, main tutup pintu, cik, main RM50. Sebab saya tua, awak 80. Gigi perang tak ada, bayar RM20 sudah lah. Tak ada duit, tak apa hutang, buku 35. Dulu. Lah tak ada. Lah banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat, di antara Sugar Book ini dibuat untuk book secara online. Duduk di rumah, duduk di pejabat, nak makan sunyi, ingat seorang. Ambillah seorang mereka mana-mana, jom tak teman pakcik pergi. Bayar tok wan dia dah kadang-kadang.
ataupun yang sama umur tapi boleh untuk berjumpa di situ. Tidak ada komitmen. Bahasa mana dia? Kamu jumpa, lepas tu kamu nak buat apa-apa, nak berzina ke apa, tak ada apa-apa komitmen. Yang penting, yang perempuan ini selesai masalah kewangan. Ataupun yang lelaki ni muda, dia tolong layan orang-orang perempuan yang tua. Ada. Selesailah masalah kewangan dan kau ni selesai masalah untuk memuaskan nafsu dia. Maka dia kata win-win situation. Masalahnya perbuatan dok. Susah. Kau nak buat macam mana ni anak-anak kita duduk zaman ni? Ibu-ibu ayah-ayah mungkin dah selamat. Kamu, kita telefon, kita nak main WhatsApp pun nak balas 2 jam setengah anak tunggu. Nak tulis tu tak, pak kita mungkin slow. Saya tak marah. Saya pun tak pandai sangat buat teknologi ni. Jangan marah lah. Itu bukan zaman kita. Kita membesar, zaman ini baru nak keluar. Zaman ayah-ayah, ayah dan ayah dah besar dah. Baru nak keluar. Lagilah cabaran. Boleh pakai 3-3 sekupang tu pun mujuk dah. Kadang-kadang cah terbalik. Lepas tu duduk sembang lah anak tu. Ha, bapak-bapak download Zoom sat. Zoom nak buat apa? Kita buat Zoom meeting. Taubatlah hum tak kerti. Bapak, saya lagi post Facebook. Bapak buat hashtag. Hashtag menatang apa pula dah ni. Kita tak tahu benda tu. Tak salah. Tetapi jangan membiarkan anak menyalahgunakan teknologi. Nah, buat macam mana ni? Kadang-kadang duduk main. Kadang-kadang mereka duduk di rumah. Mereka download aplikasi-aplikasi lucah. Paper keluarkan beberapa bulan lepas, seorang budak berumur 12 tu rogoh bulan 4 tahun. Umur 12 dia rogoh umur 4 tahun. Mak dia buka sekolah tadika, so mak dia mungkin sibuk-sibuk, dia ambil budak tu buat masuk dalam bilik ayah. Dia umur 12 tahun. Rogoh budak tu. Bila cek-cek balik, tangkapan dia buat, dia confirm dia buat umur, takkan kena sebatan, takkan ni, dia hanya dikenakan juvana, dan sampai umur 18 tahun barulah akan dikenakan tindakan dan sebagainya. Itu prosedur perundangan. Tapi masalahnya, apa punca berlaku pada dia umur 12 tahun ni? Bila cek-cek balik, buka godek-godek telefon dia, oh, dalam telefon dia semua aplikasi lucah. Main puzzle, tahu puzzle? Puzzle, lengkap puzzle, buka baju. Lengkap puzzle, buka seluar. Oh, sampai lengkap macam tu. So, dia jadi geram. Nak main sebab apa? Nak buka londeh, Pak Habis. Ha? Oh, game lah ni. Lain. Game-game kadang-kadang Allah tengok. Kartun-kartun pun lain. Kartun-kartun yang berbentuk sexual harassment. Yang perempuan-perempuan kartun tengok yang pakai nampak Allah tak tengok pun rugi. Kalau kita pun duk tengok, bayangkan anak-anak kita. Tuan nak buat macam mana ni? Tuan-tuan nak halang dia. Tuan-tuan nak monitor dia setiap 24 jam. Tak boleh. Tuan-tuan tak bagi, dia cari. Tuan-tuan yang rampas, dia bebal. Tapi ada cara. Bila adanya di SSS, yang pertama ni tuan-tuan tulis, buat. Kalau tuan-tuan di rumah yang ada Unify ataupun streaming ataupun fiber, yang pakai fiber Maxis, dia ada satu benda yang dah dibuat khas dah, namanya parental control. Tuan-tuan boleh pi di mana-mana, di tempat, di center Maxis ke, di Telkom ke, ataupun di Unify ataupun streaming, tuan-tuan boleh minta untuk dia buat parental control. Maksudnya, di rumah tuan-tuan bila ada internet, bila tuan-tuan aktifkan mode parental control, mana-mana website yang berbentuk 18 tahun ke atas, 16 tahun ke atas, automatik dia akan block that IP. Ingat, setiap telefon, setiap laptop, setiap komputer, dia ada IP dia. Makna IP ni macam kita lah, ada IC kita. Kita ada, kita punya profile kita. So, IC saya, contoh IC saya, scan-scan nombor 5031. So, setiap laptop, setiap telefon dan setiap ni ada juga surat beranak dia tu. Nah, sebab tu kalau berlakunya jenayah, polis akan buat benda pertama adalah mengesan di mana wujudnya IP tu. Di mana last online dia. Di mana dia menggunakan internet dan sebagainya. Itu adalah dia akses kepada IP. So, bila IP ini wujud, maka secara tak langsung parental control ini boleh berfungsi dengan baik untuk menghalang. Bila tuan-tuan letak parental control, mana-mana website, mana-mana apps, mana-mana game yang berbentuk 18 tahun dan 16 tahun ke atas, mereka nak buat dan nak buka, tak boleh. Macam saya kata tadi, tuan-tuan nak pantau 24 jam, tak boleh. Tapi tuan-tuan boleh biar sistem itu berjalan secara automatik. Yang pertama, parental control. Nah, secara automatik tu. Yang kedua, tuan-tuan yang ada duit sikit, tuan-tuan buat macam ni. Tuan-tuan jadi buat line, buat postpaid. PD, Maxis, Telkom, DG semua ada kan postpaid. Postpaid ni kita bayar bulan-bulan tu. Jangan bayar dengan top up.
Apa yang boleh buat, tuan-tuan, jadikan semua anak-anak dan isteri duduk bawah subline. Jangan ambil paket mahal-mahal, ambil paket yang murah untuk nak... Kenapa buat subline tu? Sebab tuan-tuan ada akses untuk tengok apa yang dia buka dan bil dia boleh betul-betul tersemak. Any website yang dia buka, tuan-tuan boleh semak. Ada apps yang boleh tunjuk. Tuan-tuan minta di Maxis, Celcom, Digi, dia suruh ajak dia macam mana nak monitor tu, nanti dia ajak. Sebab kita pun, kita tak pandai sangat, kita pergi minta dia ajak. Dia akan ajak. Tu yang kedua. Maksudnya kalau tuan-tuan bagi jadi subline, so tuan-tuan ada limitasi yang tuan-tuan boleh jadikan apa benda yang dia boleh dan apa benda yang dia tak boleh. Yang ketiga, tuan-tuan yang pakai Allahumma salli ala Muhammad, yang mungkin pakai iPhone. Ramai pakai iPhone ni? Tak ada. Nah, yang kot-kot yang dengar online pakai iPhone, tolong download namanya Apple Screen Time. Apple Screen Time ni dia ada satu aplikasi kita download daripada iOS punya sistem. Dia akan duduk di situ. Function dia adalah nak monitor kita punya screen. Apa yang kita download, apa yang kita tengok. Dan kita boleh, yang bestnya, ada beberapa app ni. Kalau untuk Android, tuan-tuan boleh download Google Family Link. Tulis. Google Family Link. Nanti ibu-ibu balik, anak yang cerdik sikit, suruh dia download. Apa fungsi Google Family Link ni? Google buatkan khas untuk kita linkkan dalam semua telefon anak-anak kita dan kita boleh monetize apa yang dia buka setiap hari. Dia buka website pelik-pelik, tu makan sampai notification kat kita. Ni baru buka website Mangkuk Ayun punya ni. Ha. Jadi dia, terus telefon ni kata ni, buka menatang abang, boy. Hang tak tahu mak hang ni Tok Wali. Taubat dia tak buat dah. Oh, dia kata haram ke umur aku ni. Oh, macam CCTV tu. Dah lah saja ya, duk telefon dia ni amboi. Mesej dengan Marka, nama Adriana, Sabrina no. Ui, dia tahu aku tahu mana. Ha dah, kita dah download dah benda tu. Jangan bocor kat anak pula, kata mama dah download Family Link macam ni, yang Google punya. Ha, janganlah. Dan tuan-tuan boleh kontrol. Contohnya macam anak-anak kita yang dah addicted dengan telefon. Tuan-tuan boleh kontrol bila tuan-tuan download je app so, tuan-tuan boleh tutup telefon dari bila-bila masa. Menggunakan telefon tuan-tuan. Set masa. YouTube dia duduk tengok tu, pum, bagi dia padam sendiri. Biasanya budak-budak bila tuan-tuan padam tu, dia rasa macam habis bateri. Dia tekan tak boleh, tak boleh. Oh, habis bateri. Dia main hantar dengan kita, ma. Oh, mampak baca bagus, padahal bateri habis. Tuan-tuan boleh kontrol. Yang ketiga, yang ni kena beli. Cool Studio. Bukan Cool Putih, nah. Cool Studio. QU Studio. Kalau untuk Google Family Link ni, untuk budak 13 tahun ke atas. Sebenarnya budak 13 tahun ni, dia kontrol. Ana, minta maaf, 13 tahun ke bawah. Lalu tuan-tuan boleh kontrol. Yang pertama tadi saya tulis, set time limit. Sebenarnya dia boleh main telefon tu berapa jam saja. Lebih daripada tu, jadi kita boleh potong internet dia. Ataupun tuan-tuan boleh shutdown dia punya telefon tu. Ataupun tuan-tuan boleh datangkan dengan benda-benda lain. Dia tengok buka YouTube, tuan-tuan macam remote control lah. Datangkan tu dengan benda lain. Tiba-tiba keluar surah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia anak kata mampu kena lena lah ni kot. Dia buka apa tak boleh sebab kita boleh kontrol. Ana, kalau Ku Studio untuk 13 tahun ke atas. Ha, dia agak ni sikit dia jaga dia boleh dia boleh tahu di mana web searcher. Web search ni maksudnya apa setiap anak kita buka kita tahu. Kita tahu. So dia buka Facebook, kita tahu. Dia buka Instagram, kita tahu. Kita boleh check dalam semakan kita punya Ku Studio punya aplikasi tu. Ana, yang kedua kita boleh block call yang mampu-mampu pukul 12 malam ataupun kita letak selepas 10 malam dia tak boleh call orang dan orang tak boleh call dia. Boleh buat? Ha, automatik. Kan kadang-kadang duk jadi masalah anak kita tengah-tengah malam duk cakap dengan marka dia, dia buat-buat masuk bilik lena duk dah selimut, dia duk call. Kan kita nak pergi hari, ha, nak pergi gempak dia macam tu tuan, nampak uduh sangat. Jadi biar sistem tu yang tolong bina, at least bukan kita nak menghilangkan kepercayaan kepada anak, tapi kita yakin zaman mereka zaman yang terlalu mencabar, maka the only cara adalah kita buat dengan cara macam inilah, pantau pemantauan. Ha, nah? Jadi banyaklah kalau tentang buka dalam Play Store tu, cuba tengok parental control banyak yang berbentuk-bentuk untuk mengawal. Ha, nah? Dan kena ingat, nah? Mak ayah, pada siapa yang bagi hadiah kepada anak-anak telefon, yang bagi motor kepada anak, yang bagi apa-apa bentuk hadiah kepada anak, mak ayah boleh ambil balik tanpa syarat. Dibenarkan dalam hukum fiqah. Dia berdasarkan hadis Nabi, maka ulama buat qiyas dalam hadis Nabi kata illa aba, kecuali ayah saja boleh ambil balik.
Maka ulama buat memberikan kiasan daripada hadis tersebut termasuk mak. Maksudnya macam ni. Kadang-kadang anak kita kita hadiahkan telefon. Kan? Bila bagi telefon dia tengok-tengok jadi kuih masalah. Mula bercinta, mula lena malam lambat, duk main game sampai 2-3 pagi, sampai tak pergi sekolah muka macam zombie tak larat sebab apa lena lambat. Maka tuan-tuan boleh buat perjanjian kata dia, "Ma, mama bagi ayah bagi last warning je. Kalau berterusan macam ni attitude, wali abah akan ambil balik telefon, ambil balik motor, ambil balik apa-apa hadiah kita bagi kat dia." Ana gempaklah macam tu. Kalau dia kata, "Oh, mana boleh ambil balik, buruk siku, bagi siku kat dia." Sebab dalam hadis membenarkan perbuatan tersebut. Boleh. Ana, tiga golongan boleh. Yang pertama ayah, yang kedua mak, yang ketiga tok wal ataupun tok. Dia ambil balik. Baik, bila tuan-tuan dah buat parental control, cantik dah parental control dah, download comel dah. Tuan-tuan dah download dah ni, Apple Screen Timer dah download dah, Family Google punya link dah download dah, Ku Studio dan banyak lagi dah. Apa-apa dah kita nak pantau. Tetapi ingat, kecanggihan teknologi, mereka pandai untuk bypass, untuk tembus daripada benda-benda ini berjalan, ada beberapa apps yang dia download. Tuan-tuan tengok ada dalam telefon anak-anak, maka ketahuilah anak tuan-tuan dah semakin bijak. Di antaranya, benda yang boleh bypass. Bypass ni apa? Menembusi Roblox tanpa diganggu. Dia buat apa? Dia download ada satu benda. Dia ada banyak benda. Yang pertamanya Turbo VPN. Yang kedua, Tanda. Tanda VPN. Yang ketiga, Panda VPN. Oh, ni pelik kan? Sebut-sebut nama. Tuan-tuan tak pernah dengar pun. Panda kita dah tengok kat museum dia. Kan? Dibuat khas untuk menipu IP. Maksud saya kata tadi, ingatlah setiap teknologi ada dia punya surat beranak, tetapi software-software dan aplikasi ini dibuat khas untuk bypass, untuk tembus dan menukar IP kepada negara-negara lain. Maksudnya pakai pasport palsu lah, bahasa mudah kita. Bila guna pasport palsu, maka parental control kita tidak akan berfungsi dengan baik untuk blok IP telefon anak kita, sebab anak kita telah menukar IP baru menggunakan proxy IP. Orang tu canggih budak-budak zaman lah. Banyaklah nama di antaranya tadi ada sahabat saya Zero tu dia telah hantar ni. Saya ada cerita 2-3 benda lah. Mereka ni anak-anak muda mereka lagi pandai lah. Nah, Turbo VPN, Siphon, Panda VPN, Turbo VPN. Dari segi untuk iPhone dia panggil guna Hotspot Shield. Dia download je Hotspot Shield, maka akan boleh tengok apa segala mak nenek, website lucah ke apa, semua boleh. Maka saya cerita ni sekali, kalau tuan-tuan tak ambil peluang, anak-anak tuan-tuan akan download. Maka at least tuan-tuan balik check lah. Dia lena sekali buka ataupun sekali balik, dia buat password telefon dia kan, ambil buat telefon kat dapur, buka tengok ada tak yang saya sebut tadi, Turbo VPN, Panda VPN, Tanda VPN, Hotspot Shield, lepas semua tu kalau ada, pihak-pihak elok, jadi long ni awak download benda ni. Saya dah kata mama, yang ni untuk edit gambar, abang ada kepala otak dengan mama bodoh. Ha, aku pergi kuliah maghrib dia belajar. Terkejut dia. Mai kuliah maghrib belajar tentang teknikal. Dia kata, "Mama pergi kuliah maghrib mana sesat ustaz tu ajar ni?" Orang mengaji kitab. Ni mengaji buat Facebook. Nah, jadi tolong ambil tahu. Saya yakin tuan-tuan berat nak belajar bab ni. Carilah pakar-pakar, mungkin pihak surau hantar seorang yang pakar dalam bab teknologi sikit ni, kawan-kawan kita ni pakar ni. Ini yang diurus Ustaz Jafri punya ini Faizin punya pakar-pakar belakang ni. Panggil lah mereka main buat slot macam kuliah maghrib, tapi cerita tentang benda-benda macam ni. Very technical part, tapi percayalah bantu untuk kita selamatkan generasi anak-anak kita. Tuan-tuan tak jaga, mereka akan terus hidup dengan zaman teknologi yang kita yakin hanya dengan scroll pun tuan-tuan boleh buat dosa mata hari ni. Scroll Facebook tu saja banyak mana duk keluar iklan-iklan yang merepet. Banyak lah kan? Kadang-kadang duk scroll keluar iklan baju dalam. Baik yang model tu biasanya umur 80 ke 18. Pernah tak tengok iklan baju dalam umur 80 tu? Lembek. Ada? Tak ada. Umur 18 tu comel. Baik, ayah-ayah lah. Gentle. Be a gentle. Siapa muhurung balik nanti berok take crash tau. Bila kita duk scroll down tu, keluar model yang cantik pakai baju dalam, pakai seluar dalam, kita tengok kau kita cepat-cepat scroll. Jangan muhurung. Siapa muhurung? Ha. Tengok ke dah? Ha, yang belah ni jangan bagi nampak sangat. Jawab pelan-pelan. Angguk ya. Angguk-angguk. Ni ada pengalang. Tengok ke dah? Oh, dia pun angguk. Jangan kata dia pun, aku pun angguk. Saya duduk murung lah sebab kita lelaki kan. So, sama dengan anak-anak kita bayangkan duduk scroll-scroll down, keluar iklan-iklan macam tu. Allah.
Ana bila benda tu dia bait untuk pergi tengok pula. Tengok pula, biar tengok naik nafsu akan main benda lain pula. Ana maka di zaman mereka lah, zaman yang penuh dengan ujian. Tuan-tuan nak halang tak boleh, tuan-tuan nak menidakkan boleh. Ingat teknologi ini macam pisau. Saat digunakan potong buah, ibu-ibu gunakan untuk masak dapat pahala. Tapi benda yang sama digunakan untuk cucu orang, tikam orang, zalim orang, maka akan jadi dosa. So macam telefon bukan untuk dihapus tapi perlu diurus. Macam malam ni sahabat kita buat live. Mungkin ada 200-300 orang yang dapat tengok manfaat. Kan? Ni buat rakaman. Nanti mungkin akan dipublishkan, dipotong video kecil-kecil. Mungkin ada orang dapat manfaat. Kadang-kadang ada video yang sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta view. Tuan-tuan nak himpun sejuta orang ingat senang tuan di padang mahsyar dia kot. Kalau kuliah mana kuliah nak himpun sejuta orang. Panggil Syekh Somad pun 100 ribu je. Nak himpun sejuta orang tapi dengan sebab teknologi. Sampailah benda tu kepada orang ramai. Sangat digunakan benda baik. Kalau buat benda yang tak baik. Sebarkan benda-benda yang berdosa. Sebar aib orang. Sebar aurat orang. Sama benda yang sama dapat. Maka atas apa yang kita gunalah. Tapi pada anak-anak kita, perlukan pada pengawasan yang agak lebih sebabkan zaman yang mencabar pada mereka ini. Jadi tolong dan tolong, bukanlah saya nak mengajar ibu-ibu ayahaya, tapi ini yang Nabi kebut dalam hadis. Dajjal itu, Dajjal yang akan turun di saat wakifati minaddin berlaku. Dari sudut penguasaan tentang agama dah mula kurang dalam manusia disebabkan gangguan terlalu banyak keliling mereka membuatkan mereka jauh dengan agama. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan untuk pertemuan pada malam ni. Jadi saya rasa sekadar itu dulu, mohon maaf hampir 2 jam. Nah, untuk pertemuan pada malam ni mungkin agak panjang kot sebab siapa suruh lama sangat minta kuliah kat saya daripada tahun lepas lagi. Jadi saya main tu khodoh tu lah. Kalau untuk setahun lah. Tahun depan pula lah kita main insyaAllah. Terima kasih lah sahabat kita masyaAllah. Saya rasa daripada tahun lepas, daripada awal tahun tu. Tapi tarikh, bukan saya sibuk, bukan saya ni popular dah. Tapi jadual yang diminta kadang-kadang saya terpaksa tempat-tempat yang lain. Dan ada yang dah bagi tapi tak nak datang. Jadi terpaksa di-adjust. Yang ni pun last minute lah. So hari 3-4 hari lepas. Tengok-tengok saya kata 4 hari bulan sebab 3 hari bulan sebab esok adalah hari untuk pelajar-pelajar tahfiz saya masuk. Jadi saya memang akan duduk di sini lah. Alhamdulillah Allah izin juga main malam ni. Terima kasih banyak. Saya bukan orang alim yang boleh tuan nak dapatkan ilmu banyak. Tidak. Tetapi setidak-tidaknya mudah-mudahan saling berkongsi ilmu dan dapat manfaat. Mudah-mudahan itu adalah kebaikan untuk kita semua. Mohon doa daripada semua. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat yang baik daripada pertemuan kita dan manfaat yang besar daripada mujahadah kita selama 2 jam ini yang ada ribuan minit, ada ribuan saat yang kita perjuangkan untuk kita faham tentang agama dan tentang tanda-tanda datangnya Dajjal itu sebagai kemudahan untuk kita pastikan anak-anak kita terselamat dengan didikan agama yang betul dan kuat untuk mereka fahami insyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah, mohon doa kepada tuan-tuan juga untuk kemudahan lah untuk esok. Pelajar-pelajar kita akan masuk pengajian percuma je. Tuan datanglah di Darul Murtada. Bila ada kelapangan ziarah insyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kesempatan waktu. Mudah-mudahan ada kebaikan insyaAllah semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil amri wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak melakukan kemungkaran, kerosakan dan kemaksiatan di atas muka bumimu. Ya Allah, ya Allah, kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, yang tidak daya untuk kami menolaknya. Ya Allah, ya Allah, anda ada dalam kalangan kami yang masih mempunyai kedua ibu dan ayah. Izinkanlah kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan yang pernah kami lukakan hati mereka. Izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, ya Allah, kalau mak dan ayah kami telah meninggal dunia,
Permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, di saat kami diberikan peluang dan amanah menjadi sebagai ayah yang kami memiliki anak-anak, ya Allah, ampunkan dosa-dosa yang telah kami zalimi hak anak-anak kami, ya Allah. Ampunkan kami di saat anak kami tak boleh baca Fatihah dengan baik, ya Allah. Ampunkan kami di saat anak-anak kami tidak boleh memahami ilmu fardhu ain dengan baik, ya Allah. Ampunkan kami di saat anak-anak kami tidak mampu menutup aurat dengan baik, ya Allah. Ialah dosa-dosa dan mungkin kesibukan kami, ya Allah. Didiklah kami sebagai mak ayah yang baik, ya Allah, yang sentiasa memberikan hak yang baik kepada zuriat-zuriat dan amanah bagi kami, ya Allah. Ya Allah, anda ada dalam kalangan kami yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Anda ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Anda ada dalam kalangan kami yang pernah terlibat dengan kezaliman, yang makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih meninggalkan solat, yang belum mengeluarkan zakat, izinkan kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.